Hello everyone, welcome back to my live streaming. I am Pribumi Bandung from Switzerland. And today in our theme for talking is about how much budget for 1 week holiday in Switzerland. In this case, I have a lot of questions from many friends here. And I try to explain to you give you information how much budget around. I take the standard one. So if you are like to come to Switzerland for holiday, at least you know how much money we have to prepare it. Hello everyone, selamat siang semuanya atau selamat malam dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya ingin membicarakan atau memberikan informasi mengenai berapa uang yang harus kita sediakan kalau kita mau bepergian atau berlibur ke negara Swiss selama 1 minggu. Jadi di sini perkiraan ya, dan saya akan mengambil harga standar. Jadi antara detail ya, dari yang termurah sampai yang wah kayak begitu. Tapi saya akan ambil tengah-tengah, harga standar normal untuk kalian yang ingin mengunjungi ke Switzerland. Dan tentunya juga, and of course I would like to say thank you to everyone who already waiting here. Hello George Mark 1987 from Spain. Dari Spanyol. Hola George, ¿cómo estás? Muchas gracias, George, and happy Sunday for you. Thank you very much that you are already here. And Sebutir Debu, hello Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sebutir Debu, terima kasih ya atas kehadirannya. Simi berarti channel from Malaysia, say anti sehat, sehat. Terima kasih adik sayang ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Al-Amin Vlog. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Al-Amin. Selamat malam juga untuk semuanya dari Al-Amin Vlog ya. Dea Tesalonika. Lagi iklan katanya. Dea, thank you so much untuk sudah bergabung ya. Selamat malam di Indonesia ya untuk dia. Okay. And Ece Eka Channel. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ece Eka Channel. Terima kasih ya sudah bergabung. Hari ini kita akan berbicara atau saya akan menginformasikan mengenai berapa uang yang kita perlukan jika kita berlibur ke negara Swiss ya. Jadi informasi, siapa tahu di antara kalian kan banyak ya di komen-komen saya sebelumnya, berapa sih kira-kiranya? Nah, kayak gitu. Hari ini saya akan membahas tentang itu. And Ibu Tuti Hawati, thank you so much Ibu Tuti sudah hadir ya. Halo Ibu Pribumi Bandung, jumpa lagi di hari Minggu dari Cimahi Bandung ikut hadir. Terima kasih Ibu Tuti, terima kasih. So Ibu Tuti, hari ini saya akan menginformasikan ya berapa dana atau biaya yang diperlukan jika pergi ke Switzerland selama 1 minggu ya. Jadi kalau 2 minggu ya bisa didobelkan kayak gitu. Nah kalau Ibu Tuti untuk 1 bulan juga boleh kan, sip ya untuk Ibu Tuti. Okay. Saya kunjungi lagi, shout out for Dea. Jangan lupa like dan jangan di skip iklannya ya guys. Terima kasih Dea sayang, terima kasih. Sebutir Debu, hello, selamat malam. Terima kasih Sebutir Debu. Iya ya, untuk Sebutir Debu, saya sangat kagum ya dengan apa, dengan video-video yang ditayangkan ya. Jadi kalau
kalau bisa nih ya untuk sebutir debu nih, saya mohon nih, saya minta nih, nanti datang dong gabung ya di panel saya. Saya ingin menanyakan pengalamannya bekerja sebagai kuli buruh di pasar induk ya, di Cibitung atau di mana tuh ya kalau saya tidak salah, yang kerjanya luar biasa ya, dan saya mendengarkan setiap perkataannya juga. Yang di sini timbul rasa kagum saya ya, katanya jangan malu melakukan pekerjaan yang penting halal, bisa membiayai anak istri. Ini jempol buat. Kalau saya punya 10 jempol, 10 jempol saya beginikan ya untuk sebutir debu. Nah, kalau nih ya, kalau berkenan, kita bisa sharing dengan teman-teman lain ya nanti setelah pembicaraan mengenai informasi yang akan saya berikan. Bagaimana sih, berapa sih perharinya? Karena ada juga di video lain yang kadang-kadang sepi ya, jadi betul-betul tidak menghasilkan pundi rupiahnya, katanya kayak gitu ya. Bang sebutir debu, kalau saja bersedia, saya akan sangat gembira ya. Jadi untuk tema kita berbagi dengan teman-teman lain, semangat. Ternyata kerja apapun itu ya, kita bisa tetap hidup ya, bisa membiayai anak istri, itu kan luar biasa ya untuk bang sebutir debu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ece Eka Channel, apa kabar Bunda? Terima kasih banyak ya, kabar baik, sibuk selalu ya, banyak acara. Kalau apa ya, Bang Amin pernah bilang pengacara, katanya pengangguran banyak acara, itulah saya. Oke. Dea Tesalonika, Bunda, oke, halo-halo. Al-Amin Vlog, Om Ece Eka, halo Om, masih di Malaysia apa sudah di Indonesia? Silakan ya, yang belum berkenalan, gabung, kenal satu sama yang lainnya ya. And Al-Amin Vlog, say hello to Ibu Tuti. Setu and Sarah Vlogs, hi. Hello my friend, thank you very much for coming. Are you from Indonesia or from another country? So I can speak in other languages maybe, yeah. For Setu and Sarah Vlogs, thank you very much for coming. Well, today I would like to talk about how much cost if you are coming to Switzerland for holiday. So everyone who interesting ya, yang mau datang ke Switzerland ya, jadi bisa tahu berapa dananya kira-kira. So again my friend George, I would like to talk today about the information about how much budget, how much money if you are coming to Switzerland for holiday, something like that, yeah. And still not here, my live streaming. Okay, Setu and Sarah Vlog, can I know from which country you are? Dea belum bisa naik Bun, lagi cas HP. Iya, nggak apa-apa. Hari ini Bunda akan menjelaskan ya supaya apa di setiap kita mengadakan live streaming, Bunda ingin selalu memberikan satu informasi yang mudah-mudahan juga bermanfaat ya untuk semuanya. Jadi apa namanya? Pada hari ini ingin menginformasikan berapa dana, berapa biaya yang diperlukan jika kalian ingin datang ke negara Swiss. Kayak begitu. Sebentar. And then Bandi Sufising, assalamualaikum Bunda, selamat malam semuanya yang sudah hadir, salam santun selalu. Terima kasih Bandi Sufising, terima kasih ya sudah hadir.
apa kabar ya? Semoga sehat-sehat juga di situ. Jadi hari ini kita akan membicarakan informasi berapa dana yang harus kita sediakan jika kalian ingin berkunjung ke luar negeri atau ke negara Swiss. George Marx 1987 say hello to everyone. Hola a todos, katanya hello semuanya. George, please connect to the other ya, because I think you get the, already a jacket, so you can leave your link here. Everyone, please feel free to leave your link here ya, to give to another friend to get to know each other. Masih nabrak bunda, nabrak apa Bandi Sufising, nabrak apa? Ibu Raden, assalamualaikum semuanya, salam kenal, waalaikumsalam Ibu Raden, hatur nuhun ya, terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini saya akan memberikan informasi berapa dana yang diperlukan kira-kira untuk satu minggu berlibur ke negara Swiss. Okay, Betty Sarem, hello mom, hello adik Betty, thank you so much ya sudah datang adik Betty, thank you so much, silakan ya kalau mau membagikan linknya. Dan mohon maaf teman-teman jika saya kelewat ya, ada yang belum saya sapa, mohon maaf ya karena biasa kerja sendiri, ini kecepatan kayak gitu kan ya. Alright, Sandra Jamin B. Hello Sandra Jamin B. Apa kabar Mbak Sandra? Thank you Mbak Sandra ya sudah datang. Mbak Sandra nanti bisa naik di panel saya ya, kita bagi-bagi informasi untuk teman-teman lainnya. Sandra B, Sandra Jamin B is dari Jerman ya, dia juga YouTuber dari Jerman, jadi silakan ya teman-teman untuk berkunjung ke channelnya Sandra Yamin Jamin B ya. Terima kasih Mbak Sandra, ayo nanti ya kita gabung. Also everyone, now I would like to start. Well, Eza Fahmi, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih sudah datang Eza Fahmi. Terima kasih. And Rizky Sanjani juga terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah datang. Wah, ini saya terus menyapa ya sehingga saya belum sempat memberikan informasi yang saya inginkan. Well, how much budget for one week holiday in Switzerland? Berapa biaya yang kita perlukan untuk berlibur ke negara Swiss? Nah, tentunya, well, depends from which country you are coming from, so I don't talk about the ticket price, the flight ticket from your country, or maybe the one who living in Europe, you can come to Switzerland by car. This is, I will not talk about how much, yeah? But from Indonesia, untuk teman-teman yang berada di Indonesia untuk datang ke Swiss itu tentu kalian memerlukan tiket pesawat ya, dan harga tiket pesawat itu pun tidak selalu sama, jadi tergantung bulan apa ya kalian perginya, terus tergantung kalau ada promosi tiket ya, kalau kita belinya jauh-jauh dari sebelumnya ya, 1 tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya, kadang-kadang ada penerbangan yang menjual harga tiket promo dan harga itu bisa jauh lebih murah daripada kalau kita membelinya ngedadak gitu ya. Kalau kita ngebelinya 1 bulan sebelum pergi kayak gitu, itu akan jatuhnya mahal. Kenapa kalian perlu tiket jauh-jauh hari sebelumnya? Karena untuk datang ke Switzerland juga kalian memerlukan visa yang harus kalian buat di kedutaan negara Swiss di Jakarta. Nah, persyaratan untuk pembuatan visa itu pun adalah salah satu tiket ya. Jadi tiketnya harus sudah dibeli dan disertakan untuk persyaratan pembuatan tiketnya. Nah, jadi itu harus jauh-jauh hari sebelumnya. Mengenai harga tiket ya, kembali sekali lagi itu tergantung ya. Kadang-kadang saya pun di sini membeli tiket ini
untuk harga ekonomi ya, antara berapa ya? Kalau 1.200 itu satu franc itu kurang lebih 15.000 rupiah ya. Jadi kalau yang kelas ekonomi itu antara 17-18 juta rupiah ya untuk pergi ke Swiss. Itu yang ekonomi, kalau bisnis itu lain lagi ya teman-teman. Nah, itu hanya untuk tiket pesawatnya saja. Dan tentunya yang kita perlukan, well, I'm talking right now about 1 week you are coming to Switzerland. So, we need a hotel for 7 nights. We need the food. We need transportation. And also, if you like to visit some places, so you have to pay. Yeah, for example, if you like to do skiing, so you have to pay also. How to going up, yeah, with the cable car, something like that. But it's up to you if you like to go to a place like that, or you just go to one city to the other. I will talk about the hotel. Also, before I talking, continue, I would like to say hello, yeah, it's already plenty here. Teman-teman ya, terima kasih Gidik Toys, hello, thank you so much ya untuk Gidik Toys, terima kasih sudah datang, hatur nuhun. Harry Bertusi Hombing, selamat malam Bunda, selamat siang dari Swiss ya untuk Harry Bertus, terima kasih. Dining Channel, hello semuanya, selamat datang Dining Channel, terima kasih sudah bergabung di acara live streaming saya dari Switzerland. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai berapa dana atau biaya yang diperlukan untuk berlibur selama 1 minggu di negara Swiss. And Boy Angler, info yang sangat bermanfaat sekali ini, haus mantap. Terima kasih ya Boy Angler. Saya akan berikan jaket ya sebentar ya Boy Angler. Atia Taiwan juga hello, selamat datang. Sebentar nih, aduh. Sebentar ya, saya akan berikan jaketnya. Mana ini ya? Saya kan memakai StreamYard, tapi saya akan memberikan jaket kepada teman-teman yang lain ya tentu. Just a moment, my friend. Of course I can do it. Last time I can do. Nah, untuk siapa? Gidik Toy ya. Ini juga di sini. Saya akan mencoba okay, your channel, a video, and live. Ini dia. Okay. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk Gidik Channel, jadi diambil dari handphone yang lainnya, masuk ke channelnya Gidik ya. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa membukakan jaketnya. Jajat VB, hello. Terima kasih Jajat ya. Nih, saya baru membukakan jaketnya untuk Jajat. Terima kasih untuk Jajat. Broto Lambada Sabarma, hello Broto. Terima kasih sudah datang. Dan saya pun akan membukakan jaketnya ya sehingga Broto Lambada bisa kontak dengan yang lainnya. Dining Channel juga saya akan membukakan jaketnya juga ya, silahkan. Okay. Siapa lagi yang belum? Ece Eka Channel, halo, mohon maaf ya ini baru kelihatan dan baru saya buka. Silahkan Ece. Mokosem come tonight. Hello Mokosem, terima kasih banyak ya sudah hadir. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai berapa dana yang diperlukan untuk liburan 1 minggu di negara Swiss ya.
Mau kosen juga saya akan berikan jaketnya, silakan. Channel Yoto QCS, hello host. Hello, terima kasih sudah hadir ya. Saya baru memberikan jaketnya juga untuk Anda. Silakan. Gabriela Maculetio, hola Gabriela, ¿cómo está? Muchas gracias, Gabriela dari Spanyol ya, from Spain. She is just coming here. Thank you so much. Muchas gracias, Gabriela. And channel Yoto QTS, sebutir debu ya. Say hello to sebutir debu. Boy Angler, sebentar, add a moderator. Boy Angler, thank you very much. How's you are? Welcome, my friend. So from which country you are? Sami berarti channel. Simi berarti channel. Sudah punya jaket ya di sini ya. Haka channel, Haka channel. Ya, juga saya bukakan. Haka channel, terima kasih sudah hadir di acara live streaming saya dari Switzerland. Dan hari ini sekali lagi saya akan menginformasikan mengenai berapa dana yang kita perlukan jika kita berlibur ke negara Swiss selama 1 minggu ya. Jadi kalau 2 minggu tinggal kalikan 2, kalau 1 bulan kalikan 4 ya, demikian. Also, sementara kalian semua sudah ada jaket. Okay. At the moment, everyone have a jacket, so can feel free, yeah, send your link here to get to know to each other. Al-Amin Vlog baru saja mengirimkan linknya, ya, terima kasih. Dewa Pratana, Partana, hello. Thank you so much, my dear, for coming. Terima kasih, ya. And for anyone who I forgot or is moving so fast, yeah. I'm so sorry. So at the moment, I will talk about how much budget 1 week holiday in Switzerland. As I told you about flight ticket or about transportation from your country coming to Switzerland, so in this case, I will not count it. And the first is we need a hotel or apartment, wherever, yeah. If you like to stay in hotel, how much cost about? The low budget hotel here for 1 day is around 80 francs. This is for one person. So if you are coming for 2 person, it should be around 100 francs a day, a night, yeah, for a hotel. So, teman-teman, untuk hotel yang murah, yang paling murah di Swiss ya, itu sekitar 80 Swiss franc. Jadi, sekitar 80 franc dikalikan 1.500 ya. Jadi, sekitar 1.200 per malam. Itu hotel yang paling rendah, yang murah sekali di sini, itu untuk satu orang. Nah, kalau kita gymnya 2 orang itu akan lebih naik ya. Bisa jadi kalian membayarnya untuk 2 orang itu 100 franc atau 1.500 rupiah. Itu untuk 1 malam. Everyone, that's around 80 franc, the cheapest. So, if you like to stay, it's in about 3-star hotel ya. It's not 5-star hotel. 3-star hotel, I can say you have to pay around 180 to 200 Swiss franc a night. So if you stay for 1 week or 7 nights, you can count it about 1,400 Swiss franc. Yeah, if you like to stay in 3-star hotel, something like that. Well, teman-teman, jika kalian ingin menginap di hotel berbintang 3, ya, bukan berbintang 5 di Swiss itu, kurang lebih 1 malamnya itu antara 180 sampai 200 Swiss franc. Atau sekitar 2 juta setengah sampai 3 juta per malam untuk 2 orang. Ya. Jadi kalau datangnya 1 minggu, tinggal dikalikan 7. 2 juta setengah atau 3 juta dikalikan 7 itu 21 juta hanya untuk hotelnya saja. So, everyone, the first we are talking about the hotel in Switzerland.
And if you are coming with the family and you like to find another transportation, accommodation like apartemen, here also possible. Ya, untuk teman-teman yang mau datang dengan keluarga ke Switzerland dan mencari harga yang agak sedikit murah, kalian pun bisa mencari apartemen di sini, ada yang disewakan, ya. Jadi harganya juga tergantung berapa orang yang masuk. Paling paling murah tetap ya harga 80 franc itu paling murah. It's about 80 franc, that's the cheapest. So if you are coming one family with two children, you have to pay about 120 to 150 a night in an apartment. Jadi teman-teman kalau datang dengan keluarga ya, dua anak dan dua orang tua ya, kayak begitu jadi empat orang, itu kita juga membayarnya antara 120 sampai 150 franc, antara 2 juta setengah sampai dengan 3 juta per malam, itu di apartemen ya. Well, that's the first. Okay, before we continue about the food, the price in Switzerland, I will say hello also to the other one. Sebutir debu still stay. George, hello to Ibu Raden. Just karpai wilujeng wengi ce, wilujeng wengi, wilujeng siang ya dari Switzerland. Eja Fahmi, Rizki Sanjani, Ibu Raden, Atia Taiwan. Atia Taiwan, coba ya, sudah saya bukakan belum jaketnya Atia. Oh, so untuk teman-teman yang mau mengirimkan linknya silahkan. Ah, Mbak Sandra, ini aku bukakan ya jaketnya. Sorry Mbak Sandra, kelewat. Also, there is another friend from Germany, Sandra Jamin B. Say hello to Dewa Pratama. Ardi Aksi juga ya. Terima kasih Ardi Aksi ya, sudah datang. Terima kasih, saya baru bukakan jaketnya. Mohon maaf ya, baru kelihatan. Dani Utan, hello Dani Utan. Terima kasih Dani sudah datang. Handmade Sophie Grace, handmade, I just open it. Handmade Sophie Grace, excellent my dear friend, bless you God. Thank you so much my dear. I just open your, I give you a jacket, yeah, for my friend Handmade Sophie, Sophie Grace, dari Yunani, from Greekland, from Greece. Okay, if you like to share your link, my dear Sophie, feel free, yeah? You can send your link here and get connect to the other. There is some other friends here from some other country. You can get to know, yeah? To can give support to the other one. Okay, my dear Sophie from Greece. Mr. Sugeng Jojo, halo. Halo adik. Terima kasih ya sudah datang. Bunda baru saja membukakan apa? Membukakan jaketnya ya. Silakan kirim linknya ya. Dea Yuliani, hai Tete, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Dea Yuliani, terima kasih sama-sama. Sama-sama Dea. Dari kota mana Dea kalau boleh tahu? Basecamp Acel juga, moderator ya. Oke. Saya akan cepat-cepat. Operator Cah penasaran ini sambil nyimak sebentar lagi perjalanan ke Jogja, host. Thank you so much. Thank you ya untuk operator Cah penasaran ya. Semalam saya sempat mampir di ininya. Di live streamingnya. Also, Fishing Squad Adventure. Hello, I just open it. There is a many friends here. So I feel so sorry if there is missing, yeah. Okay, everyone. Now I would like to try to continue, but I will share my link. Sandra Jamin B from Germany. Mbak Sandra, are you still here? Yeah, okay. I will invite
Okay, my friend, I will start to invite anyone from you. Especially, I would like to invite Sebutir Debu ya, Bang Sebutir Debu. Silakan ya, kalau ada kesempatan, saya mohon bisa tampil di sini ya, Bang Sebutir Debu. Ini saya kirimkan linknya ya, karena saya sangat sangat apa ya, tertarik sekali dengan cerita kehidupannya. Adik Dewa Partana, hello, thank you so much for coming, Adik Dewa Partana. Sebutir Debu, itu saya baru kirimkan linknya ya, silakan mana. Ada nggak Bang Sebutir Debu, kelihatan nggak? Ini agak okay. Bang Jumadi, halo Bang Jumadi, channel Joss, hello, thank you so much. Ah, another friend is coming now. Oh. Halo, selamat siang dari Jerman, Tete. Gimana kabarnya? Halo, selamat siang, apa kabar? Wah. Tadi pagi aku ketinggalan tuh apanya, ada premiernya, baru bangun Mbak Sandra, tapi nggak apa-apa. Nanti aman saja. Sip. Ya, wicked Mbak Sandra. Sehr gut, danke. Sonntag ist immer gemütlich zu Hause, weißt. Oke. Saya sibuk banyak, tapi ya puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bersama-sama di sini. Well, Mbak Sandra, kita apa tema hari ini, saya akan memberikan informasi untuk teman-teman semua, berapa sih dana untuk berlibur satu minggu ke Switzerland. Tapi karena Mbak Sandra kebetulan ada di Jerman, kita kan juga bisa bandingin gitu kan ya Mbak Sandra. Betul. Okay. Well everyone, here is our friend from Germany, Sandra Jaminbe. Please, if you still don't know her, connect to her immediately. She will back to you as soon as possible. Jadi teman-teman, ini sahabat kita Sandra Jaminbe dari Jerman. Jadi nggak jauh nih dari tempatnya Bunda ya. Cuman 2 jam kita bisa nyetir ya Mbak Sandra ya. Betul. Untuk sahabat tercinta yang belum kenal, ayo kunjung ke channelnya ya. Kunjung ya. Jadi silakan. Terima kasih Teteh yang cantik. Okay. There is some other friends. Sebutir Debu, saya sangat menanti kedatangan Sebutir Debu ya. There is some other friend here. Mak Lingka, hello, terima kasih. Also Mbak Sandra, Jaminbe, barangkali musai hello untuk semuanya, silakan. Ada yang masuk lagi ini, saya akan ini. Silakan Mas. Oke. Mak Lingka, terima kasih Mak Lingka sudah hadir di live-nya Teteh Pribumi Bandung di Swiss, tetangganya Mbok D. Terima kasih Mak Lingka sudah jauh-jauh datang. Untuk Eka Channel, terima kasih tadi kita juga sudah bertemu di Inggris kalau nggak salah ya. Dia buka kameranya dong sayang. Enggak, aku di kamar lagi sakit. Enggak, cuma mau bilang Bunda. Bunda kan itu tadi tuh lambat banget baca komennya. Jadi teman-teman yang aku bawa ke sini tadi kan banyak. Jadinya enggak pada kebaca gitu. Nanti dicek aja di itu ya. Dicek lagi gitu loh Bunda ya. Biar mereka enggak kecewa nanti ya Bunda ya. Okay. Itu mau nyampein itu aja sih. Okay, sayang. Thank you so much. Mohon maaf tadi aku kan sudah bilang mohon maaf kalau komennya semua nggak kebaca ya, karena berebet kayak begitu. Thank you so much, Dea. Iya. Dea lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, sayang. Iya. Udah gitu aja aku mau turun. Soalnya kalau nulis di bawah, nggak bakal kebaca. Dari tadi aku mah nulis, tapi nggak kebaca. Betul. Karena aku di sini juga ingin memberikan satu informasi ya. Aku banyak pertanyaan mengenai berapa dana datang ke Switzerland. Jadi informasi ini juga harus disampaikan ya. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang belum kebaca komennya ya. Kayak gitu. Aku pikir mereka juga akan mengerti. Iya, pasti ngerti. Thank you so much, Dea. Okay. Ya udah aku pamit, Mbok De. Aku pamit ya, Mbok De. Oh ya, hati-hati. Good the best. Mbok De. Apa?
Sehat Cepat sehat sembuh. selalu. Ya, mau deh, makasih. Aduh, sampai Oke, bingung okay, thank ini. you deh sayang. Thank you, cepat sembuh ya deh sayang ya. Sekali lagi teman-teman mohon maaf tuh ada Eca. Ini komennya kebanyakan nih Mbak Sandra ya, sampai Oke, jadi begini, banyak begini. masalah. Aku mau bantu sedikit, Teteh. Jadi gini loh. So. Sebenarnya teman-teman kita yang di bawah pun, kalau yang mengerti, dia tidak bakal kecewa karena dia datang ke sini bukan karena dia mau dibaca atau tidak dibaca. Kalau dia ada hati untuk Teteh pribumi di sini, mereka tidak akan kecewa karena yang nulis itu kan mereka juga bisa baca dan bisa saling menyapa sendiri. Jadi ini contohnya Jumadi channel Jos, dia kan bilang ini nggak usah dibaca nggak apa-apa karena kan ini kasihan kalau banyak begini nggak bisa dibaca semuanya. Assalamualaikum Nci. Oke. Sebentar, tolong di mute sebentar. Jadi begini maksudnya, nggak bisa gitu apa nunggu satu buku dibaca. Bahkan di sini kan ada satu tema yang akan kita bicarakan. Jadi mohon maaf gitu kalau yang nggak kebaca bukan berarti tidak care gitu ya. Tentu aja ini semuanya tamu di sini dihargai satu persatu. Cuma mohon maaf gitu karena ini banyak sekali tamunya, nggak mungkin bisa dibaca satu persatu. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, ini bantuan dari Swiss dan Jerman ini kerjasama, guys. Jadi bikin bikin enjoy aja, jangan terlalu serius gitu. Silahkan Teh, dilanjut. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Jadi teman-teman, jadi gitu ya. Aku care sama semua, tapi karena maklum ke satu udah tua, and komennya banyak, nggak bisa dibaca semua. Oke, jadi mohon maaf, tapi aku lihat ya. Jadi kalian juga saling berkenalan sama teman yang lainnya, please. Well, I would like to say hello. Our friend from Japan, Dewa Partana, is here. Hello, Dewa. Good evening. Konnichiwa, adik sayang. Apa kabar? Konnichiwa. Good evening. Konbawa. Thank you very much for having here on your live stream. So I'm really enjoy to visiting you here because I know today is a Sunday. It's your live stream. So I'm just... Yeah. Anyway, so I just arrived at home. Now from New York. Yeah, from New York. Well, from work. Yeah. And then I just take shower and have some dinner. And also, I'm just opening my desktop. And then I saw you. Oh, my auntie is live streams now. So I appreciate it. Thank you so much. Yeah. I'm very excited about the topic. Yeah, I like the topics about the traveling. How much cost? If for example, if I'm going to Switzerland, how much cost? If I must bring. I going to Switzerland about traveling about 1 week or 2 weeks something. Yeah, this topic is very nice. It's very Thank nice. You. That's why I'm listening, enjoy listening. Thank you so much, our friend Dewa from Japan. Well, at the moment, our friend from Canada, Craig Betts, is here. Craig Betts, hello. Thank you very much, my friends, for coming in the morning in Canada. Good morning, Canada. Our topic for today is talking about how much budget we need for 1 week when we are coming to Switzerland. Something like that, Craig. And I think you should make your coffee before you can concentrate what we are talking. That is our friends here. Maybe you know it some, and if you don't know, disconnect to each other. Good morning, Craig. And again, we continue. I say hello to Sabar Madamani. Hello. Hello, Madamani. Hello. Greeting from Sumatra, Indonesia, Medan. Good night. Good day. Halo. Bone, good na.
Guten Abend. Malam Bang Sadarma, ya? Malam juga Bode. Sama Jimmy. Bode di Jerman ya. Salam dari Medan, Horas. Jimmy berarti channel. Selamat malam ya. Selamat malam Abang Ganteng. Selamat siang waktu Jerman. Oh iya, di tempatnya Bode, Bode selamat siang ya. Iya. Horas, Medan. Horas. Jimmy berarti channel di Malaysia. Halo Jimmy, silakan. Mau say hello, silakan. Halo, halo. Sebentar, saya cari handset dulu ya. Okay. Adi Hanti Channel, Adi Hanti Channel. Hello Adi Hanti, terima kasih ya sudah datang bergabung hari ini. Hari ini Bunda akan menyajikan berapa harga budget yang diperlukan kalau kita pergi ke negara Swiss berlibur satu minggu. Demikian ya untuk Adi Hanti. And great bets, not too bad a morning here, sun is coming up and it's minus 10 degrees, but with the wind, chill, feel like 21 degrees. So in Canada, still very cold. Okay, we return to Mbak Sandra Jamin. Okay, tell the situation. I heard in Germany, North Germany, there is a arkan, yeah, strong wind, Mbak Sandra. Yeah, 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 betul. Ada angin topan, ya. Tapi is okay lah, nggak terlalu parah-parah juga. Okay. Dingin aja dingin. Puji Tuhan. Kapan ya, bawa dia datang topan? Kapan? Tadi pagi ya. Oh, tapi nggak ada korban gini, nggak ada korban jiwa. Enggak ya. Oh. Dingin aja, dingin banyak angin. Ya sama di sini juga dingin, Bode. Kalau dingin angin itu paling nggak suka aku, takutnya nanti. Iya. Bisa soalnya angin. Aku dari kemarin, Bode, ini pas kerja itu sudah cek PCR 2 kali. Mm-hmm. 2 kali oke, negatif. Kemudian dari kemarin 2 hari yang lalu aku tes itu, tes rapid. Mm-hmm. Kedua kalinya masih negatif. Besok lagi sekali. Ah, setiap hari. Okay. Wow, banyak ya? Iya. Besok sekali lagi selesai. Makanya aku sekarang sering di kamar gitu, biar nggak keluar dulu gitu. Mm-hmm. Bagus. Jaga kesehatan lah di rantau. Iyalah, harus jaga kesehatan itu penting ya. Betul. Kita kalau di rantau, apalagi hidup sendiri ya, pas sakit, wah mental kita betul-betul diuji ya. Betul. Ngeri tanti ngeri. Iya. Okay. We continue to Adik Sabar Madama nih. Bagaimana situasi di Medan hari ini? Silakan. Dominic, Adik Sabar dah, kayaknya stuck ya. Mungkin anu channelnya ya, apa? kok channelnya ini apa? Wi-Fi-nya. Jaringannya kurang. Adik saya di Malaysia, silakan. Bagaimana situasi di Kuala Lumpur? Baik, terima kasih buat Anti Prabu apa? Pribumi Bandung ya, di Malaysia saat ini alhamdulillah baik-baik saja, baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan, baik dari pesakit ataupun COVID-19 berjalan lancar, tidak ada korban jiwa dan tidak ada lain-lain ya, masih normal. Dan alhamdulillah juga buat khusus di Malaysia kemungkinan besar COVID kemungkinan akan hilang tahap demi tahap. Itulah informasi. Oh, terima kasih ya. Puji Tuhan, semoga semakin membaik ya situasi di situ. Okay. Well, as you know, I would like to talk about how much budget 1 week holiday di Switzerland ya. Berapa harga yang kita perlukan untuk berlibur 1 minggu. Tadi tiket sudah, hotel sudah ya. So untuk Adik Dewa about hotel, you know about around. So now about the food. Usually I will give you suggest for the hotel much better. You can check first in internet. You can look how much the price.
just in case it's including breakfast, so you are free. You don't have to think how much money for breakfast. So, kita ambil dua kali makan sehari. Makan siang, kita ambil yang simple ya, yang take away. Saya bicara soal budget rendah. Untuk makan siang di Switzerland, kalau kita take away, ambil nasi goreng ya, atau mie goreng, atau apa ya, makanan kebab, kayak gitu, itu around 13 until 15 franc, one portion. It's about 15 franc is about 200,000 rupiah ya, satu porsi kayak begitu. And untuk drink itu 3,5 franc atau sekitar 50.000 rupiah. Jadi untuk satu makan siang saja kita perlukan 250.000 rupiah. Satu orang. Nah, itu kalau makan take away ya. Kalau kalian gembul, tahu nggak gembul? Orang Sunda bilang gembul itu kalau makannya banyak. Gembul. Ya, Mbak Sandra ya. Apa bahasa yeah. Jawanya? Ya. Yeah. Ya, makan banyak ya. Kan porsinya kecil. Kalau gembul itu perlu dua. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, nah kalau perlu dua ya tinggal kalikan, itu untuk makan siang. And kalau makan malam biasanya kita ingin sedikit, apa setelah capek keliling-keliling kita ingin sedikit, apa gemutlih ya, ingin sedikit enjoy, kita masuk restoran. Nggak usahlah restoran yang first class, kita masuk yang standar restoran saja. Kalau kita hanya minum air putih, dan makan satu porsi, mungkin di restoran bisa harganya dua kali lipat daripada kalau kita makan di luar. Seperti tadi yang take away. Jadi untuk makan malam kita bisa budgetkan antara 400.000 rupiah untuk satu orang sekali. Jadi untuk satu hari kurang lebih antara 600 sampai 700.000 rupiah. Kalau kita mau enak ya, maksudnya nggak mewah. Tapi kita bisa bayar atau kita bisa makan di mana aja, nggak usah nyari tempat khusus yang apa ya, kan ada juga kayak di supermarket food court untuk makan siang, itu juga another possibility untuk kita bisa dapatkan makanan. Tapi kalau makan malam, food court itu sudah tutup di sini ya, di Swiss ya. Jadi makan malam ya kita makan di restoran seperti itu, atau kita hanya beli, kalau ingin lebih murah itu kita hanya beli roti, berarti ya dia beli roti ke supermarket dan dimakan malamnya di kamar hotel. Nah kayak gitu, jadi sehari antara 600-700 ribu itu yang minimum sederhana. Yeah. Yes. How about Germany? Nah ada. Seperti yang kita tahu, Germany itu banyak lebih murah dibanding negara Swiss ya. Jadi di Germany kita bisa makan lebih enak ya, Mbak Sandra, dengan harga. Iya, betul. Nah, barangkali bisa memberikan informasi ke sahabat kita yang lainnya mengenai harga di Jerman. Karena biasanya kalau datang ke Swiss sudah dekat ke Jerman, tinggal nyebrang kayak gitu. Silakan, Mbak Sandra. Iya, kalau di Jerman memang lebih murah ya dibanding ke Swiss. Swiss itu boleh dibilang itu termahal di Eropa ya. Jadi dia tuh negara kecil tapi mahal sekali. Jangankan untuk turis dari langsung Indonesia, untuk kita negara tetangga aja tidak ada gitu namanya hubungan. Nah, kita tetangga kasih murah, nggak ada gitu ya. Bahkan untuk kita kalau ke Swiss aja itu kita nggak makan mewah, jadi cuma di restoran biasa untuk kelas biasa gitu ya. Kita cuma makan spaghetti, pommes frites gitu ya. Itu aja sudah 100 euro lebih ya. Jadi kalau dirupiahkan ya hampir 2 juta lah gitu. Itu belum begitu kenyang banget loh ya. Jadi tidak ada macam-macamnya gitu. Terus belanja di Swiss itu mahal sekali. Jadi kalau mau liburan ke Swiss memang harus benar-benar membawa uang yang banyak.
karena Swiss itu tadi negeri yang paling mahal di Eropa. Ya, Swiss, Monaco itu sekelas ya, mahal sekali. Betul, Monaco ya. 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 Kalau Jerman itu masih oke lah, jadi mungkin untuk tiket aja itu memang mahalnya mungkin sama. Tapi kalau untuk makan murah-murah tuh di Jerman masih oke. Jadi kayak apa? Mungkin kelas di Jakarta gitu hampir sama kayak di Jerman. Mau makan yang murah meriah gitu masih oke. Makanan Asia pun banyak. Ya boleh dibilang bukan Asia. Ya, bukan Indonesia, tapi makanan Chinese gitu ya banyak sekali di Jerman ini. So what's different? Itu ada. What's different the food between Switzerland and Jerman? Perbedaan makanan, apakah kesamaan makanan pokoknya bread kan? Iya. Di Switzerland sama di Jerman. Bread, ya, hampir sama, hampir sama. Jadi di Swiss kebanyakan daging sama ini ya roti itu ya noodle ya sama kentang itu makan pokok ya. Antara Jerman dan Swiss itu perbedaannya nggak banyak. Tradisinya pun hampir mirip-mirip, cuma ya itu tadi karena Swiss itu negara kecil dan boleh bilang dia terkaya juga di Eropa ya, jadi mahal. Itu aja yang perbedaannya, mahal aja. Kalau semua bahasa kita sama. Ya, tulisannya sama, cuma cara ngomongnya beda. Gitu. Jadi kalau turis Jerman ke Swiss, aku punya masalah gitu karena aku enggak bisa dengar apa yang mereka ngomong. Enggak bisa ngerti gitu. Tapi sebenarnya kalau tulisan sama. Nggih. Yeah. Logatnya terus kalau untuk sarapan paginya itu kalau kebanyakan dari daerah Eropa seperti Jerman atau Switzerland, apakah setiap hari itu kebanyakan rata-rata makan muesli? Enggak semua. Karena kebanyakan justru kalau orang Jermannya sendiri dan orang Swissnya sendiri itu mereka tradisinya makan yaitu tadi daging dan roti karena kan udara dingin. Jadi supaya mereka punya tenaga ya. Jadi kalau cuma muesli sama yogurt itu tenaganya sebentar ya. Berarti hampir mirip dengan Prancis jadinya ya. Mainnya itu daging kemudian sama bread ya. Sama ya. Baguette-nya. Iya, hampir mirip juga. Cuma sudah agak beda arah ke Prancis. Karena Prancis itu banyak roti putih ya. Roti itu, baguette-nya itu. Iya, baguette. Kalau di Jerman sama Swiss ini, itu tadi masih ada kebersamaannya itu masih ada. Kita punya bahasa sama. Cuman yang bingung saya mau ke Switzerland, ini, masalah gininya nanti. Ini yang aku jadi pikiran. Iya. Soalnya yang saya tahu, yang saya dengar dari dulu itu mau ke Switzerland itu kan negara terkaya di Eropa, anggap ya paling ekonominya. Jadinya kan bingung kalau mau bilang holiday di sana, mau berapa hari, berapa jam mau di sana gitu. Kalau seminggu berapa kos harus aku. Iya. Adik dewa. Switzerland kan negara kaya. Kalau liburan ke Swiss kan ada anti di sini, nanti anti bikin makan di rumah. Ya. Itu. Don't worry about. Ya, anti ada makanan. Itu anti khusus buat. Betul. Ya. Oke, kita shout out dulu ada teman yang baru datang juga, Mariati Channel. Cerita sedikit Bunda, saya pernah ke London 2 kali makan roti terus katanya. Pas pergi dari London bawa Indomie dari Dubai. Kenapa? Kenapa Mariati Channel? Kenapa makan roti terus? Apakah kenapa alasannya ya? Ayo adik Mariati kalau mau juga naik ke sini. Bang Jam Channel Swiss hampir seluruh wilayahnya luar biasa. Senang nonton konten at Pribumi Bandung, Mas Javata dan Kak Tracy Swiss. Oke, okay, thank you very much Bang Jam Channel ya. Sekali lagi, sebutir debu,
Mbak Sandra, adik Simi and adik Dewa, there is another friend, kawan kita, sahabat kita ya dari Indonesia. Itu kontennya itu saya sangat sangat begini ya, hati saya itu tersentuh ya. Kontennya dia itu, maaf ya, ini untuk Bang Sebutir Debu nih, jadi Bunda jadi ngomongin ya, tapi ngomonginnya langsung aja. Jadi kontennya itu kerja keras beliau mencari nafkah untuk anak istrinya. Dia itu sebagai kuli panggul di pasar. Ini kan luar biasa. Hati saya ini gimana ya? Jadi mudah-mudahan Bang Sebutir Debu, ayo naik ke atas kita. Maksudnya sharing dengan semangatnya itu ya. Kita yang hidup di luar dengan ekonomi yang baik ya, kita bersyukur dan kita lihat bagaimana kita berteman dengan seorang sebutir debu yang hanya sebagai kuli panggul, dia bisa menghidupi anak istri. Apa ini enggak luar biasa? Luar biasa ya. Iya, Bunda. Ya, betul. Ya, mungkin dengan nama sebutir debu itu pun ada maksud tertentu itu. Kita harus tahu itu perjalanan beliau juga. Nah itu kan sangat-sangat menarik, jadi memberikan inspirasi buat sahabat yang lainnya, apalagi di Indonesia dengan susah pekerjaannya. Jadi selama mau berusaha, tuh ini contohnya, contoh nyata. Sahabat ini ya, saya sangat tertarik, tapi sampai sekarang sebutir debunya cuman ngucapin terima kasih, nggak mau naik dia. Ayo Bang Sebutir Debu. Ya. Bagi-bagi ini apa namanya pengalaman hidup. Jadi apa, setiap kita tuh punya pengalaman hidup. Jadi kalau ada pengalaman hidup, mungkin saat ini belum ada yang membutuhkan, tapi aku percaya itu suatu saat ada yang membutuhkan gitu loh. Betul. Seperti tadi kan Mbak Sandra juga cerita di new videonya ya, pengalaman ya. Jadi katanya biarpun nggak sekolah tinggi, kita ini bukan yang terakhir. Lihat contohnya Mbak Sandra di Jerman. Beliau, cerita sendiri deh Mbak Sandra. Aduh. Keren ya. Apa katanya, apa ini saya kan baca, lihat banyak videonya Mbak Sandra. Katanya, saya janda Blora ya Mbak Sandra ya? Blora ya, dari Blora. Janda Blora yang mendapatkan apa namanya? Berondong. Pak Lek. Berondong bule. Bentar, Pak Sandra. Jadi gimana ceritanya bisa ketemu dengan Pak Lek? Nah, itu ada di video juga, sudah aku bikin satu video. Jadi bagaimana aku pertemuan dengan Pak Lek? Tapi aku cuma mau membagikan di sini, kita tidak perlu apa ya, minder atau bagaimana, kita punya latar belakang, semua punya latar belakang, bukan berarti kita tuh tidak boleh dengan apa ya, dengan orang-orang yang sekolah, kita tidak boleh apa? Minder. Ya minder gitu pokoknya ya. Jadi aku cuma lihat dengan kehidupanku sendiri gitu, walaupun aku cuma kelas 2 SD gitu ya. Hebat itu, bisa bahasa Jerman tuh. Nah, aku bisa lulus itu Teteh B1, sudah bisa dibayangin tuh. Bahkan yang terbaik lagi, bukan lagi ecek-ecek gitu loh, maaf bukannya sombong, tapi di sini aku lihat bahwa Tuhan itu adil ya. Jadi kita punya latar belakang enggak sekolah bukan berarti kita bodoh ya. Tapi karena enggak ada kesempatan untuk sekolah, dan aku juga enggak mau dilahirkan di keluarga yang miskin gitu loh. Jadi itu bukan permintaanku, tapi hal itu sudah, iya, sudah aku alami. Bahkan aku di Jerman ini juga aku pergi ke satu psikologi dan terapi, karena aku dulu enggak pernah percaya diri. Karena aku selalu mikir, aku nih nggak sekolah, aku nggak bisa, aku nggak ini, nggak itu, segala macam gitu ya. Tapi ya itu tadi, ke psikologi itu banyak menolong, karena dia bilang, loh kamu nggak sekolah memangnya kamu ini bukan manusia gitu loh. Nah
lama-kelamaan itu proses, aku nggak bisa cerita mendetail karena aku cerita itu bisa berminggu-minggu gitu ya. Pokoknya singkatnya aja, aku di sini bersyukur walaupun nggak sekolah, aku bisa bekerja seperti itu. Di Jerman bekerja itu juga nggak gampang ya. Betul. Itu kalau nggak percaya tanya sama Teteh, itu hampir mirip juga di Swiss. Bekerja di sini apapun pekerjaannya susah ya. Betul. Pertama harus bisa menguasai bahasa Jerman ya. Kedua harus punya SIM. Di sini SIM itu sangat penting sekali. Dan aku kalau pergi kerja itu aku merasa jadi kayak manusia gitu ya. Jadi aku pokoknya kalau nggak kerja jadi apa? Ya. Jadi dulu, mek. Ya, dulu kan aku nggak pernah merasa kalau aku ini apa ya, kayak bukan manusia gitu, setengah manusia gitu ya. Tapi aku bersyukur semenjak aku sudah aku lalui semua perjalanan hidupku gitu ya. Aku tanpa malu-malu aku cerita apa adanya, inilah kehidupanku. Ya, ya. Dan apa kenyataannya toh apa, aku bisa bekerja di sini. Bekerja itu penting sekali kalau kita di Eropa ini ya, ya. Karena kehidupan di Eropa itu sangat mahal ya. Betul. Jadi ada yang bilang katanya, "Mbok De sudah dinikahin Brono kok masih kerja?" Loh, kerja itu di sini penting gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita dinikahin terus kita langsung nggak kerja, nggak juga. Betul. Mau bisa sih bisa, tapi nggak harus gitu ya. Nah, di sini aku kalau berangkat kerja, aku jadi bersyukur setiap hari. Aku bilang tuh sama Tuhan, aku walaupun mungkin orang bilang aku ini seorang ateis gitu ya, tapi aku masih percaya bahwa ada Tuhan gitu ya. Aku selalu berdoa dan bersyukur aku bisa mengendarai kendaraan, boleh dibilang apa, kendaraan pun buatan Stuttgart di mana aku saat ini tinggal gitu ya. Di situ aku jadi bersyukur kembali, latar belakang kita tuh nggak sekolah. Tapi toh Tuhan itu baik, aku ditaruh di negeri, boleh dibilang Jerman pun termasuk negara kaya juga, walaupun tidak sekaya Swiss, tapi terkaya juga dan terstrong juga gitu ya. Di sini aku bisa bekerja, aku dijadikan di sini Springer. Springer itu apa ya Teteh bahasa Indonesianya? Springerin. Springerin, jadi ya. Kerja di apa itu Springerinnya, untuk di pabrik atau di apa Mbak Sandra? Itu di satu kantin besar sekali, jadi itu kantin se Baden-Württemberg. Wah, jadi maksudnya kayak kerja apa ya, serabutan kayak gitu di bagian apa aja gitu? Enggak juga. Sebagai satu. Jadi aku di situ ditugasin kayak kalau ada yang fail gitu ya, ada yang fail krang atau ini, aku tuh harus bisa loncat ke sana gitu. Ya, jadi speed tech kayak gitu, speed tech. Jadi ada yang bilang katanya bahasa Inggrisnya freelance gitu loh. Ah, iya. Jadi maksudnya panggilan kayak gitu. Freelance ya? Freelance maksudnya. Freelance. Tapi, ya, maksudnya tapi, sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk bekerja di suatu tempat yang ditentukan, itu maksudnya. Nah, dan aku tuh harus standby, jadi standby terus itu gaji jalan terus gitu ya. Jadi aku tuh boleh dibilang apa? Boleh dibilang apa, pekerja yang boleh dibilang terpenting juga, karena kemarin itu aku dikirim ke Franken satu minggu, dikirim di Boden saya satu minggu. Itu, nah kadang aku renungkan begini, aku ditaruh di satu hotel, itu kan untuk bisnis Leute gitu loh Teh ya. Uh-huh. Aku tuh di tengah-tengah mereka gitu, walaupun aku mungkin tingkatnya beda gitu ya. Tapi kenyataannya malam itu aku makan bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Betul. Lalu di hatiku berbicara seperti ini. Loh, aku ini orang gak sekolah. Tapi aku di sini makan di tengah-tengahnya orang bisnismen, bisnismen semua gitu ya. Dan sinilah aku bersyukur untuk kehidupanku sampai saat ini, sejauh ini.
Nah, maksudku untuk sebutir debu, silahkan bagikan pengalaman-pengalaman hidup seperti maknanya Kak Jamil itu seperti sekretaris ya, sekretaris company ya. Bukan. Adikku ini bukan, tetapi okay. Freelance ya, jadi itu perusahaannya di kantin besar ya, Mbak. Besar sekali ya, besar sekali. Ya. Ya. Jadi untuk mengurusi makanan atau keperluan apa detailnya, Mbak? Detailnya jadi gini, harus fleksibel. Aku pun harus bisa di situ cuma ngambil uang aja, harus tor ke bank, ya. Tapi aku juga bisa standby di kasir. Aku juga harus bisa standby masak. Aku juga harus bisa standby. Jadi harus fleksibel di situ. Oke. Iya. Jadi maksudnya kalau di Indonesia itu kerja yang segala itu loh. Apa dibilangnya? Ya, segalanya. Multifunction ya. Multifunction. Yes. Iya. Jadi itu di Jerman itu sangat dipentingkan orang yang seperti itu. Nah, kebetulan kok bisa aku yang dipilih gitu loh. Dari situ tuh. Puji Tuhan. Apa ya, luar biasa banget. Hebat. Yang bagusnya itu, yang bagusnya di setiap negara-negara maju itu, walaupun kita standby di rumah, itu gininya tetap jalan. Itu hebatnya. Yeah. Nah, walaupun kita tidak bekerja, kita kan sambil menunggu standby. Yang penting kita sudah standby itu sudah namanya kerja gitu. Iya. Yeah. Jadi sewaktu-waktu kita harus sudah dipanggil, harus cepat gini seberangkat gitu. Walaupun iya. Kerja sejam tapi gajinya sehari gitu. Betul. Kan gini mantap ya. Well, itu tidak selalu begitu Adik Dewa. Jadi tergantung dari kontrak. Iya, kita gitu. Ya. Jadi ada juga yang kita memang dibilangnya per stunde, per jam, kalau kita melakukan pekerjaan itu baru dibayar. Jadi kalau standby-nya itu tidak dibayar. Ada juga yang seperti itu. Ada ya. Juga. Iya, betul. Dan memang kebiasaan atau budaya orang di sini itu, kita itu posisi apa saja, saya pernah katakan. Mau presiden, mau menteri, mau apa, itu sama. Jadi, saya sangat percaya sekali walaupun Sandra Jamin B, dia sedang bekerja dalam posisinya beliau, tetapi dia masih bisa duduk dengan para-para businessman atau businesswoman di satu meja. Itulah ya. Itulah hebatnya itu, ya di luar betul. Negeri. Di luar negeri, walaupun orang luar negeri itu punya jabatan tinggi, dia itu akan selalu mendidik yang bawahannya. Nggak mau, baru di atas, dia mau di atas, nggak mau. Orang luar negeri itu pasti dia mau ini, duduk sama bersama-sama, berdiri sama-sama gini gitu. Itu hebatnya ya. Orang-orang luar negeri itu mendidik kita gitu ya. Betul. Aku senangnya di sana. Itu Mas Dewa ya, kan mungkin bukan termasuk di daerah luar ya. Jiran kita saja nih tetangga kita Malaysia pun sama ya. Seperti halnya saya ini. Saya pernah juga duduk di Indonesia, berniaga di Indonesia ya. Umumnya orang kita ya, mohon ada Avanza 1, sombongnya ya, Masya Allah. Ya, misalnya begini, dia beli satu-satu barang itu, tidak ada tandanya terima kasih. Ya, tidak ada terima kasih. Itu sering saya jumpai di orang kita sendiri. Kenapa begitu? Coba kita bandingkan dengan orang-orang kaya. Di sini banyak juga orang. Dia membeli satu benda saja, satu barang, tapi dia sempat babai kita. Itu apa maksudnya coba? Kan seperti yang Mas Abang bilang tadi itu, dia pengen sejajar dengan orang yang dia kenal itu. Itulah kehebatan orang-orang mungkin di negara-negara mewah. Eh? Saya negara yang maju heran, ya, negara yang maju. Bukan kita mau menjelekkan orang. Apalah. Kita, mungkin orang kita itu sudah begitulah wataknya ya. Watak orang kita ya. Well, kalau menurut saya itu
tidak bisa orang kita atau orang Swiss atau orang Jerman atau orang Jepang. Kalau menurut saya itu adalah personality ya, jadi sangat pribadi sekali ya. Karena saya juga dulu sebelum hidup di Switzerland, saya juga hidup di Indonesia tentunya ya, tetapi dan saya punya juga adik dan kakak. Nah, dari setiap kepala ini, walaupun anak saya, walaupun kakak saya ya, lahir dari orang tua yang sama, kita mempunyai karakter yang berbeda. Ya? Betul, betul. Ya, ada contohnya salah satu kakak saya itu orangnya ramah, pendiam, baik hati, dan ya kayak begitu. Ada adik saya yang apa namanya sombong ya, nyebelin kakak gitu, malah saya sering marahin kakak gitu. Jadi ini merupakan kepribadian ya, kita nggak bisa menyamaratakan menurut saya itu. Nggak bisa pukul rata gitu ya. Betul ya, dan juga sama banyak orang Indonesia yang hidup di sini ya, di negara Swiss, yang saya nggak nyambung dengan saya pribadi karena kepribadian mereka juga sombong banyak. Ya, mereka baru beberapa tahun di sini juga mereka sudah waduh merasa paling wah kayak gitu. Hai, itu punya Prancis ya. Ya, saya ini sudah Prancis ini 20 tahun. Sudah makan garamnya banyak ya. Jadi aduh, dan sampai hari ini dari perjalanan hidup saya ini memang saya bersyukur sekali ya, tetapi tidak adalah yang harus disombongkan. Justru kita, karena banyak sekali yang kita lihat, kita dalami dalam kehidupan, sehingga ngapain mau sombong, orang direktur atau presiden aja rendah diri ya. Jadi kita berkaca dirinya lebih, kalau untuk saya pribadi. Nah, itu dia ya. Mungkin di Jerman juga sama, banyaklah orang Indonesia yang baru datang kali ya di Jermannya yang sudah merasa wah kayak gitu kan, Mbak Sandra. Iya. Ada. Jadi memang nggak bisa dipukul rata. Mm-hmm. Itu tadi kayak Tete bilang, itu karakter manusia masing-masing ya. Jadi ada yang juga jadi lupa daratan, bahwa dia sudah lupa dari mana asal usulnya. Jadi kadang-kadang betul, itu pribadi masing-masing ya. Mm-hmm. Gitu. Betul. Jadi dia baru 2 tahun. Iya, ada juga yang maksudnya nggak tahu bahwa di bawahnya dia tuh nggak ada lagi gitu ya. Tapi dia pikir di bawahnya tuh masih ada gitu. Itu ada juga gitu. Aduh, maaf nih, bukan mau menyindir, tapi kenyataannya seperti itu. Betul. Saya baru bagikan lagi linknya ya kepada teman-teman yang bergabung, silahkan. Dan hari ini, sedikit ya, Bang Dewa, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai apa saja yang biaya yang di Switzerland. Tadi saya sudah menyebut tiket dan hotel dan makan ya. And then so I would like to ask you something about okay. Is it easy how I can go everywhere around the Switzerland, maybe without guided or by myself or just during train or transportation. Yes. And about the language. About the language, is it okay just use some English, just English conversation? Yes. Okay. I will answering you. The first, in Switzerland, you can go anywhere alone, very safe. Here, very safe. You don't really need a guide here. Only when you do it some danger sport, yeah? For example, you climbing the ice mountain, something like that. Yes, I think better you do a guide. Or you do some danger sport where is a paragliding, yeah? Where you never been, there is a guide. And you should take it. But if you're traveling just to see the country or to going up to the mountain or whatever, I don't think you need a guide. Because in most places here, people, they speak English too. So everyone don't worry about. In Switzerland, many, many people, they speak English, especially in tourist area or in the station
or in the big city restaurant, no problem. You can speak English here. They will understand you. Thank you. You're welcome. Anything? Just worry about the language and the transportation. If I going by myself, and how much money I must bring. But I tell you the truth. I'm not really have much money. This is very important to know. You see, I mean, very important. If you're going to an expensive country, so we have to preparing how much money we should go. We don't think like in Indonesia, you can sleep on the beach. No problem. Here is cold. You see. Or in Indonesia, it's very cheap. You can go in the homestay, cottage. Yeah, you can. It's very cheap holiday. But in Switzerland, it's not possible. And because of this, it's very important. We have to be ready. How much budget here for Switzerland? Of course, we can save a little bit the money. For example, if we don't have to eat every evening in the restaurant. That's also already save the money. And the ticket also you can buy for one day ticket or only for one way. This is also many prices. Yeah, this you have to check. And to go to a tourist place, for example, if you like to go skiing, for example, you have to go with the cable car or something. Here also very expensive. You can spend in a day $200 easy. US dollars? For skiing. Dollar. Dollars. Yes, $200. For the passport only. Yes. Yes, I'm ready in the next video. I'm explain about that. Yeah. So, but only for one time skiing for one person one day is about $200. Ya, jadi sekitar 3 juta rupiah untuk yang mau bermain ski satu hari di negara Swiss. Di video yang akan datang saya menjelaskan ya kenapa harus mahal, kenapa harus bawa uang banyak kalau mau liburan ke Swiss ya. Kalau enggak, aduh. Kita jadi makan Indomie terus. Jangan, Mbak Chandra. Kenapa adik sini? Ya. Kenapa? Silakan Simi. Maksudnya silakan bertanya. Ya, mau bertanya atau mau ngasih sesuatu pemasukan. Yang makan di restoran, ya kan? Nah, di restoran mewah, ya kan? Dengan harga yang mahal sekali ya, berkelas ya, seperti di hotel bintang 5 kalau di Indonesia. Mm-hmm. Jadi pertanyaan saya buat Kak Sandra atau Anti dan Abang Dewa, apakah di sana nggak ada kantin-kantin di tepi jalan yang harganya lebih murah untuk orang awam? Atau gimana? Oke, Mbak Sandra dulu, jawab dulu. Oke, jadi gini ya, itu pedagang kaki lima ya? Ya. Oke. Jadi gini ya, di Swiss maupun Jerman itu ada mirip-mirip, jadi aku bisa nambahin. Di sini memang tidak ada, jadi kita kehidupan di sini itu standar. Jadi tidak ada yang namanya kaki lima atau untuk apa siapa gitu, nggak ada. Jadi yang namanya kantin di pinggir jalan itu nggak ada. Karena di Eropa itu kebersihan nomor satu, mau jual makanan itu harus ada izin. Dan kalau orang tersebut makan sakit perut, itu bisa yang jual makanan itu kena sanksi ya. Jadi di sini tidak bisa makan juga sembarang makan, walaupun kita cuma makan kebab gitu ya. Itu di sini boleh dibilang makanan termurah ya, makan kebab, makan apa McDonald atau Burger King kayak gitu. Tapi selain itu ada sih Chinese food, tapi paling murah pun kalau to go ya, nggak bisa dimakan di situ,
Togo itu paling murah 4,50 € kalau di Jerman ya. Kalau di Swiss aku nggak tahu ada apa enggak. Kalau di Jerman paling murah mie goreng itu, jadi mie goreng pakai ayam atau apa sayuran bungkus kecil gitu 4,50 € atau 4,80 €, 5 € lah gitu ya. Itu paling murah. Jadi 4-5 € itu dirupiahkan ya sudah 70 ribuan lebih rupiah. Makan kecil itu ya. Jadi tidak ada ya. Makan yang di jalan murah-murah atau makan bakso itu nggak ada. Jadi di sini tidak ada pedagang kaki lima. Tidak boleh. Jadi semua harus punya izin, kayak gitu. Jadi harga yang tadi kita bicarakan itu harga standar yang paling rendah, kayak gitu. Iya. Kalau lebih rendahnya lagi ya, apa ya, kalau joknya ya, kalau apa jok, bercandanya bercanda. Itu. Ya, kita minum air mancur aja, karena di Swiss, di Jerman, airnya bersih, gitu. Iya, betul, betul, betul. Iya. Oh, dari jenis makanan saja sudah kita tahu ya, seperti yang diomongin abang tadi, bahwasanya orang kaya harus sama dengan yang lain ya. Dari sama. Makanan saja sudah sama. Terlihat ya. Ya beda mungkin dengan negara-negara kecil seperti kita, banyak pedagang-pedagang, dan di Malaysia sendiri banyak khusus, seperti khusus begitu makanan-makanan. Kalau memang orangnya seperti Tan Sri Dato, seperti presiden lah ya, itu makannya di restoran mewah-mewah ya, dan dengan harga yang ringgit, ribu-ribu ringgit ya. Tapi kalau seperti kami ini orang awam, orang kita, orang biasa, orang miskin ya, tepi jalan 3 ringgit, nasi lemak 3 ringgit 50 sen, itu saja makan pagi kami, pagi, siang. Makan TOS, minum TOS, minum itu paling banyak 25 ringgit. Begitu saja. Karena kami adalah orang miskin. Well, saya pun kalau pergi ke Bali, when I go to Bali for holiday or for visit my family over there, I like to eat kelapa muda on the beach, on the street. Why I have to go to restaurant? I don't need it. I really enjoy it. Kelapa muda di Bali ya, or beli es campur ya, or beli makanan yang I miss here ya. Kita di sini tidak ada warung, jadi kalau ke Bali kita makan di warung enak ya. I don't care how much. Betul, betul. Ya, kita di sini restoran sudah standar. Si kaya, si muda, kita bisa masuk sini. So, jadi kalau di Malaysia saya bukan 10-20 kali ke Kuala Lumpur, mungkin sudah 50 atau 100 kali KL ya. And beberapa tempat saya tahu KL is beautiful. Saya lebih suka di KL karena murah ya dibanding Singapura. And fasilitas di KL memang juga sudah hampir sama dengan Singapura ya, cuman murah gitu. Saya paling suka, and many times saya pergi ke Chinatown tuh, Petaling Street atau apa ya, lupa lagi tuh nama, Simi, di KL. Saya kurang mengerti kalau bab-bab makanan ini nanti, sebab kita memang tidak tahu ya. Yang saya tahu kalau makanan mewah itu sandwich sahajalah. Dengan itu saja. Sebab apa? Sebab saya pernah kerja sebagai koki sandwich dulu. Itulah yang saya tahu, itu maksudnya makanan datuk ya, makanan orang-orang tertinggi, dengan harga satu box paling mahal itu kista RM75, itu paling mahal. Itu pun kalau orang-orang awam saya ini, bawahan kita tu, tidak pernah makan itu. Cuma makan roti di tepi jalan saja begitu. Mungkin dengan harga ya, bukan tidak sanggup membeli ya. Dengan harga yang terlalu mahal begitu. Ada juga yang lebih mahal lagi. Saya kurang mengerti tentang bab-bab makan. Okay. Yang saya mengerti itu bab-bab kelapa saja.
Okay. Well, semoga suatu hari doa saya ya buat Simi juga bisa makan itu yang kalau ada McDonald's yang harganya sampai 1.000 ringgit bisa pergi ke sana ya. Saya doakan ya buat Simi. Amin, amin. Well, nasib kita tidak tahu. Ya, saya hidup di negara Swiss. Saya harus keluarkan uang banyak karena memang mahal di sini ya. Saya pun pengen beli harga nasi goreng seperti di Indonesia mungkin 50.000 yang nggak dapat kalau di Swiss. Ya kan? In Japan the same. You have to pay a lot because the price is over there like that. So untuk ini, jadi setiap negara saya pikir mempunyai harganya masing-masing ya. Tetapi yang paling penting, yang paling important, tidak apa semua mahal, tapi penghasilan kita juga cukup kayak gitu. Tetapi kalau harga semua mahal, kita punya penghasilan sedikit, itu baru problem. Iya. And then ya, ini juga informasi yang positif. Untuk kembali lagi nih, Bang Sebutir Debu. Di Indonesia masih ada pekerjaan seperti itu ya. Masih ada ya yang walaupun tidak ada jaminan ya. Jadi kalau pas ada pekerjaan kerja, kalau enggak gitu kan ya. Kalau di negara Swiss atau negara Eropa itu sudah jarang sekali tenaga seperti itu kita perlukan di sini. Jadi kembali lagi di sini tidak mungkin. Walaupun sebenarnya saya ingin ya mengerjakan sesuatu seperti Bang Sebutir Debu kayak gitu, biarin deh saya angkat-angkat, yang penting saya dapat duit. Ya, nggak ada di sini. Kayak gitu kan pekerjaannya. Nah, jadi ada positif dan negatifnya antara Indonesia dan negara Eropa. Saya pikir ini negara Eropa Barat ya. Kalau Eropa Timur sendiri mungkin saya pernah lihat juga waktu hujan ya, kita masih bisa sewa payung tuh sama anak-anak yang nyewa. Persis kayak di Indonesia tuh. Iya, kayak gitu. Jadi soal kehidupan kita di negara mahal, di negara kaya ya juga sesuai ya dengan apa penghasilan di sini, dengan sistem negaranya kayak gitu. At the end, jangan salah, kita penghasilan besar karena semua mahal, ya sama aja duitnya habis. Iya, betul. Itu tergantung dengan kualitas-kualitas. Itu kan sudah dijelaskan oleh pembisnis-pembisnis. Kenapa di sana uang sebesar gitu dapat ini? Ya kan, kalau kita jumlah-jumlahkan sama juga. Harga barang itu tetap sama sebenarnya. Sama di Indonesia, di Malaysia, seluruh dunia harga barang sama yang sudah ditentukan oleh badan negara nasional, ya kan? Tidak boleh. No, harga barang tidak sama. Tidak sama. Simi, harga barang tidak sama. Beda. Maksudnya untuk Eropa begini, itu untuk Eropa itu beda. Nanti. Kalau misalnya di situ 10, ya kan? Di sini juga 10, cuma mata uang saja. Mata uang kita yang kecil. Kalau kita bandingkan kan sama juga dengan orang bekerja mendapatkan upah segini. Kalau kita membeli barang segini, bukan? Enggak, bukan. Setahu saya begitu. Beda. Enggak, kan. Sangat sekali berbeda. Ya. Jadi contohnya, kalaupun di Jakarta atau di Bali ya, kalau saya pas masuk ke restoran biasa kayak begitu, kadang-kadang mereka menjual harganya itu melebihi harga Swiss loh, jangan salah. Ya, barangnya barang murah gitu ya. Padahal barang murah kayak gitu. Dan kalau di Swiss nih ya, kalau beli barang yang sama ya, contohnya Ozo, kalau merek terkenal ya seperti jam tangan Swiss itu hampir di seluruh dunia itu sama ya, atau tas yang bermerek seperti Louis Vuitton atau Hermes itu di seluruh dunia itu mereka levelnya sama. Tetapi kalau makanan ya, contohnya apa ya, barang baku gula
harga di Swiss sama Malaysia sama Indonesia sama di Jepang itu kita berbeda harga. Mungkin maksud saya itu buat barang-barang luar negeri kadang seperti handphone ya, itu apakah sama harganya seluruh dunia? Juga enggak sama. Tidak sama. Karena contohnya, contoh ya, Apple handphone ya. Harga di Jerman sama harga di Swiss padahal sama mereknya, sama jenisnya. Di Jerman lebih baik harganya dibanding dengan di Swiss. Jadi kemarin ya saya beli untuk kamera itu GoPro 10. Saya pergi ke Jerman. Lumayan ya bedanya itu $300 loh bedanya. Sebab saya pernah memikirkan kan seperti handphone Apple 3 Pro Max itu kan. Kalau kita beli di Malaysia lebih kurang 4,500 ringgit. Kalau kita jumlahkan ke Indonesia sekitar 15 juta sekian lah kalau enggak silap saya ya. Jadi saya bandingkan itu kan sama juga. Kalau kita kirim ke Indonesia sama juga 15 juta. Kita beli telefon HP yang mahal itu 15 juta. Kita beli di Malaysia 15 juta. Di Malaysia 4,500. Beli di Indonesia 15 juta. Maknanya sama harga barang ini, enggak ada naiknya. Saya mengerti. Mungkin itu hanya bisa jadi antara negara Malaysia dan Indonesia. Di Asia, mungkin karena Asia ya. Masih di Asia gitu. And saya belum. Oke, mohon maaf. No, jangan maaf. Simi sayang, kita kan tukar pikiran. Informasi, ya. Jadi buat teman yang lain biar tahu. Mungkin harga Malaysia sama Indonesia itu sama. Tapi barangkali kalau beli di Singapura atau di Hong Kong atau di Jepang pasti akan berbeda. Kayak begitu loh kalau menurut saya. Also, Mbak Sandra, saya sehelo dulu untuk teman-teman yang di bawah. Maaf, aku sebentar karena ini ada iklan sebentar. Ada berondong. Ada berondong, you know. Apa tadi? Mau ditambahin apa? Oke, kita say hello dulu untuk sahabat lain yang ada di bawah. Ada Sabar Mada Manik. Aduh, kenapa hilang adik ya? Ada Askari Channel. Hello Askari, thank you very much. Ardi Aksi, Jajat VB, dan yang lain-lainnya. Also, silakan Bang Dewa barangkali mau say hello buat teman kita di bawah ya. Silakan. Halo buat sahabat yang di bawah, saya ucapkan selamat malam ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di live streamnya Aunty Pribumi Bandung ya, yang cantiknya glowing dan baik hati ya. Dan terima kasih juga buat sahabat saya yang ada di bawah yang dari tadi sudah menyempatkan waktunya hadir di live streamnya Aunty. Jadi saya tidak bisa menyapa kalian satu per satu. Nah, sekarang karena diberikan kesempatan untuk menyapa kalian, saya menyapa kalian sekarang semuanya yang ada di sini. Selamat malam semuanya yang sudah berkenan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, semoga kalian dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan jangan lupa selalu pakai masker jika keluar rumah. Ya, hindari kerumunan. Ya. Kita tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu adalah mahal untuk di zaman-zaman sekarang ini di musim pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi itu saja dulu buat sahabat yang belum sempat saya sapa satu per satu yang ada di bawah. Saya cuma saya hello. Selamat malam semuanya ya. Semoga sehat selalu. Salam dari Tokyo. Oke, dan jangan lupa ya buat teman-teman berkunjung ke channelnya Dewa Partana jika kalian pengen mengetahui
kondisi di toko atau juga Bang Dewa, ini juga ide terbaik ya, kasih budget dong ya untuk di next live-nya ke kita. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin berlibur ke Tokyo kan jadi tahu budgetnya kira-kira berapa, iya, kayak gitu loh. Cuman belakang ini ya Aunty ya, sayang saya jarang live ya Aunty ya, tapi karena waktu juga sekarang udah nggak ada. Sekarang dari kemarin-kemarin kerja-kerja terus, jadi mau buat live itu mau bikin covernya aja nanti sejam berjam-jam nanti gitu. Jadi kepingin sih bikin buat live sebenarnya, tapi kalau buat live di rumah nanti gini, gimana gitu. Saya maunya kalau buat live itu di senangnya di luar ya Aunty ya, langsung memperlihatkan ya. Memperlihatkan beginilah Jepang yang sesungguhnya gitu. Betul. Aku kepinginnya seperti itu, tapi kadang-kadang sekarang kan musim dingin ya Aunty ya. Jadi kepingin sih live di rumah karena rasa rindu sama teman-teman dimanapun berada gitu kan, say hello gitu. Iya. Nah jadi buat sahabat-sahabat nanti semoga ada rezeki banyak ya, yang terpenting adalah kesehatan ya. Siapa tahu di suatu saat nanti punya tabungan lebih dan bisa berkunjung ke negeri Sakura seperti Jepang ya. Karena di Jepang ini mempunyai empat musim, musim panas, musim gugur, musim dingin. Di saat musim dingin kan ada salju, kita bisa melihat salju, dan ada lagi yang musim yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua pengunjung dari seluruh dunia, yaitu musim sakura. Nah di sini adalah pengunjungnya yang sangat ramai di Jepang, khususnya di Tokyo dan di daerah Kyoto. Itu sangat ramai ya, sekali pengunjungnya. Jadi buat sahabat semuanya yang mau berkunjung ke Jepang, kalau mau melihat keindahan bunga sakura, datanglah dia di pertengahan bulan Maret sampai awal April. Nah, cepet itu banget waktunya, buat 2 minggu. Iya, dua minggu puaslah dari awal gitu, daripada kita datangnya mendadak gitu. Terus kalau melihat sakura di daerah bawah, di daerah Kyoto dan daerah-daerah Osaka, nah bisa awal datang di akhir bulan Maret atau di awal bulan April. Nah, karena di setiap daerah di Jepang itu bunga sakuranya itu mekarnya berbeda-beda karena daerahnya dari dingin ke panas. Nah, gitu. Nah, jadi kalau mau lihat di musim gugur, mau ke Jepang, datanglah di pertengahan bulan 10. Atau di akhir bulan 10. Nah, terus kalian akan bisa melihat keindahan daerah pegunungan Jepang atau di daerah-daerah yang dingin akan berubahnya warna berwarna-warni dari merah, kuning, hijau. Wah, mata akan dimanjakan melihat keindahan dedaunan seperti di negara-negara dingin seperti di Jepang atau di Eropa. Ya, di Eropa, di Switzerland itu, wah, akan lebih indah lagi karena ada danau-danau juga. Nah, Jepang juga punya danau. Nah, jadi kalau buat kalian yang mau kepingin, yang suka dengan dingin-dingin empuk, datanglah di bulan 1 atau bulan 2. Nah, akan bisa bermain salju. Dingin empuk, aduh. Terus, buat sahabat semuanya, yang kepingin membeli suatu barang-barang bermerek. Nah, di Jepang sekarang ada tempatnya seperti bisa yang punya budget sedang bisa sekarang di Jepang sudah ada gini. Walaupun barang bermerek itu ada sekarang udah tempat-tempatnya yang barang yang sudah contoh sekarang barang ini ada barang baru ya, barang baru contoh. Ini barang-barang bermerek ini. Di tahun depan ada barang baru lagi. Yang ini akan jadi murah gitu. Murah. Jadi ada tempat khususnya untuk membeli barang itu gitu. Wow. Ini informasi bagus. Yang sangat bagus. Itu bagus itu. Cuman saya gimana ya, kepingin buat videonya. Tapi ini semuanya nanti dikirain dari sponsor gitu. Iya. Jadi buat sahabat yang semuanya mau kepingin ke Jepang itu, cukup bawa duit, nggak perlu banyak-banyak ya, cukup untuk
bayar hotel aja sama makan-makan seperti jangan terlalu mahal ya, jangan dia makan yang biasa-biasa aja tuh cukup sebenarnya murah di Jepang sebenarnya. Nah, di Jepang seperti tadi yang bilang mewah. Gimana? Asal tahu tempat lokasinya. Iya, iya betul. Nah, kalau di Jepang itu seperti tadi Bang Syami bilang, di Jepang itu sebenarnya kalau untuk pedagang kaki lima itu sebenarnya tidak ada. Yang di Jepang yang ada itu adalah yatai. Yatai. Nah, di mana yatai ini bisa dibuka di saat-saat hari-hari tertentu. Seperti ada hari raya itu seperti street food khusus ada hari raya. Dan itu pun untuk kebersihan selalu dijaga. Dan tidak sembarangan orang yang mau jualan itu. Sudah ditentukan orang-orang yang mau jualan di tempat itu. Gitu. Jadi untuk kebersihan sudah dijaga. Nah, walaupun itu yang namanya street food, tapi tetap satu porsi itu mahal juga. Menurut saya. Karena saya jarang makan di luar. Saya selalu bikin di rumah. Karena saya selalu untuk men-sip uang saya. Gitu. Nggak mau terlalu makan terlalu mahal. Saya lebih baik beli makanan mentah di supermarket, saya bikin sendiri di rumah gitu. Mantap, karena saya percaya saya lebih enak makanan saya daripada makan di restoran. Mantap. Iya. Gitu. Itu jadi berlibur ke Tokyo itu membutuhkan biaya berapa juta kalau uang kita, Pak? Gimana? Aku nggak dengar gimana? Kalau kita berlibur ke Tokyo, ke tempat-tempat yang abah tentukan tadi itu kan, kita harus membawa uang berapa uang Indonesia? Berapa juta gitu? Nah, itu pertanyaan yang bagus juga. Nah, sekarang abangnya mau tinggalnya di Tokyo itu berapa lama dulu? Kemudian sekarang tempat tinggal, akomodasi, hotelnya. Mau hotel yang mana? Mau hotel yang bisnis hotel yang 300 ribuan sehari, ada. Ada yang kapsul juga, ada. Yang 200 ribu, ada kapsul. Cuman kepala aja bisa masuk gitu. Seperti kapsul. Terus kalau yang 300 ribuan juga ada. Bisnis hotel. Tapi di dalamnya, untuk fasilitasnya lengkap. Cuman kecil. Kecil gitu. Nah, tapi itu sudah fasilitas bagus. Kemudian itu dapat hotel sekira-kira 400 ribu rupiah itu dapat. Tergantung lamanya tinggal gitu. Itu single room. Okay, nah, okay, begini itu saja. Untuk bisnis hotel. Jadi, okay. Kalau untuk mau tinggal di suatu hotel yang berbintang di high class hotel, itu bisa per malamnya itu bisa dari target dari 4 juta ke 7 juta ke atas, itu sudah dapat standar room. Standar room. Itu pun belum ada breakfast-nya sama dinner-nya. Kemudian masuk lagi dari club room itu kemudian sampai di presidensial. Itu lain lagi. Kalau dari club room itu, dari 8 juta sampai 15 juta. Kemudian kalau kita masuk ke presidential room itu harganya sampai 35 sedari sampai 50 jutaan kamarnya. Ya, itu untuk kamar-kamar dari bawah dari 0 sampai ke 10 tingkat ya. Nah, sekarang kita mau kemampuan dulu, apakah kita mampu sesuai dengan kemampuan gitu. Jangan sesuai keinginan. Kasihan duit nanti. Yeah. Kemampuan. Ya, sesuai kemampuan kita. Nah, saya cuma bisa menjelaskan beginilah image-nya. Semoga ya, siapa tahu suatu saat Bang Syami dapat rezeki nomplok. Nggak tahu. Besok jadi jutawan, jadi YouTuber yang terkenal. Bertemu dengan saya. Oi Bang Dewa dulu pernah menjelaskan, saya mau traktir Bang Dewa di Jepang. Waduh, mantap. Wow. Terima kasih, Bang. Gitu. Wow. Kita aminkan. Nah, cuman saya bisa menjelaskan, cuman bisa ngasih tahu seperti itu gitu. Tapi kalau mau ke Jepang itu, mendingan beli makannya seperti di restoran-restoran biasa itu. Karena kenapa? Orang Jepang itu semua rata. Mau orang kaya, mau orang miskin, tempat makannya sama semua. Sama. Semua bisa beli, karena harganya sama merata di Jepang itu. Betul.
Nah, jadi walaupun tempat semua itu harga sudah rata-rata bisa dibeli semuanya karena ekonominya bagus di Jepang. Jadi semua orang tuh bisa membeli di tempat yang sama gitu. Walaupun tempat mewah, tempat gini, itu semuanya sama. Betul. Nggak ada perbedaan. Sama dengan di kita. Ya. Boleh dibilang itu standar gitu ya. Ya, standar. Dan tergantung kita sekarang mau makannya, mau makan apa, mau makan santai, aku mau makan cepat gitu. Kalau kita bekerja, kita nggak punya waktu untuk makan nyantai. Jadi kita makan fast food aja gitu. Ada McDonald, ada Kentucky. Cuman Kentucky aku nggak suka, mahal. Emang mahal. Mahal. Yeah. Nah, kalau saya kalau ada Kentucky, mendingan saya beli di minimarket aja, di kombini aja, gitu. Beli apa rice yang kecil itu, yang harga Rp10.000, udah langsung makan, buka itu, makan dan langsung gitu. Nah, jadi kalau untuk berlibur ke Jepang, kalau seminggu, ya, sisakanlah duit di dompet itu kira-kira 100.000 yen saja. 100.000 yen itu, kalau dirupiahkan, sekarang yen, 1 yen Rp130, jadi 13 juta. 13 juta untuk seminggu. Itu untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga. Nah, kalau kita makan seharinya, kita bisa makan Rp100.000 per hari, berarti kita sekali itu makan dua kali. 200.000. 200.000 dikalikan satu minggu. Nah, berapa itu? Jadi sisanya nanti bisa buat beli jajanan nanti gitu. Jajan oleh-oleh dari Jepang gitu. Atau beli baju dari Jepang yang murah gitu. Untuk kenang-kenangan saja gitu. Tergantung kita pinter-pinternya menggunakan duit untuk berlibur gitu. Iya. Well, itu kalau kita nginap di hotel kapsul kan segitu. Dananya. Bang Dewa. Mungkin saya harus pamit dulu. Ya. Dulu pernah gini, Bunda, teman saya kan mau nginap datang dari atas ya, dari Jepang atas. Ini mau ke tempat saya gitu. Saya ajak nginap di rumah saya, tapi dia malu katanya. Ya karena dia malu, ya nggak apa-apa gitu. Saya anterin dia cari hotel, udah penuh semuanya gitu. Terus saya, ini kok lucu sekali sih hotel ini gitu, hotel kapsul gitu. Kupikir coba aku ini kan apa reservation gitu. Murah memang murah, 200.000 gitu, 200.000, 250.000 lah gitu. Setibanya saya di sana, saya bilang temanku, ini gimana kak ini? Nanti kamu takutnya bisa bertelur di sini nah. Terus itu tempat mandinya itu kita bareng sama-sama semua di sana. Udah satu kali sempat bersih sekali nanti, bersih sekali. Nah, kemudian tempat tidurnya itu seperti kapsul, memang seperti kapsul gitu. Kayak lubang-lubang pipa paralon gitu. Tapi di tengah kapsul itu bersih, udah ada TV-nya, ada tempat pengecasannya, bersih sekali. Cuma kecil banget. Kecil banget ya, kita nggak bisa gerak-gerak kayak gitu. Cuma kalau ada orang jahil di kemudian itu udah nggak bisa bergerak gitu. Tapi teman saya bilang, oh ini bagus, ini lucu hotelnya, saya senang, nanti mau nginap di sini lagi deh. Kalau saya nggak mau nanti. Oke. Oke, adik Simi ada yang mau disampaikan? Enggak, begini nanti saya akan mau pamit sebentar karena ini pun belum mandi, belum semayang, kan? Jadi saya lihat nanti apa ada tayangan berikut, jadi saya ikutlah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bude ya. Oke Simi, hati-hati Simi. Jaga kesehatan. Terima kasih, hati-hati ya. Terima kasih. Sukses. Terima kasih ya, Bang Shani. Sehat ya. Terima kasih Bang Shani, salam kenal ya dari saya. Ya, sudah dikepo-kepo. Sehat selalu. Yang berikutnya ya. Oke. Oke, buat rekan-rekan yang di bawah, terima kasih sudah mendengarkan kami semua. Suaranya kecil. Oke. Thank you again. So, Sami say thank you untuk semua sahabat tercinta. Jangan lupa dikepoin katanya itu channelnya.
Mbak Sandra, di sini ada Mariati Channel di bawah ya. Silakan Mbak Sandra kalau mau say hello tuh ke yang baru datang tuh. Ada Poco KUY. Terima kasih juga sudah hadir ya Poco KUY. Untuk semua teman-teman yang masih ada di sini ya, terima kasih banyak asisten Aisyah Ardani, Poco KUY, Maria Ningsih, and semuanya yang ada di sini ya, masih ada beberapa orang lagi. Thank you so much. Craig Pets in Canada, thank you so much. I read your comment here ya, but I'm busy to talk with another friend. So meditation inspiration plus also, thank you so much. I just since you are here, thank you my dear. I hope you getting well today. Please, for anyone who still don't know each other, connect to each other, don't be shy. And if anyone like to join me today, we still have a time around 20 minutes here. Untuk Jumat channel, untuk Argo Arum 77 ya, maaf tuh Bang Argo, ini baru kelihatan ya, Brota Lambada dan everyone. So I give to Sandra Jaminbe to say hello to all of you. Silakan Mbak Sandra. Halo juga untuk rekan-rekan semuanya yang di bawah, salah satunya Maria Ningsih yang secara pribadi aku kenal ya. Terus untuk semuanya yang belum kenal sama Sandra Jaminbe, yang dikenal pakai nama Mbok D, nah silahkan nengok-nengok channelnya, bisa melihat situasi Jerman dan sedikit dari channelnya Mbok D, konten vlog-vlognya itu konten kehidupan hari-hari dan bercerita bagaimana kehidupan di Jerman itu. Yang belum kenal, salam kenal juga. Biasanya kalau berkunjung di channelnya Sandra Jaminbe, meninggalkan jejak pasti akan dilacak kembali secepatnya. Terima kasih. Very nice. Very nice. So for everyone ya yang belum berkunjung ke Sandra Jaminbe channel, silakan ya. Terus jangan lupa kirim pesannya ya, tinggalkan pesan di salah satu videonya. Pasti secepatnya akan dikunjung kembali. It's just like that ya. Untuk Mbak Sandra, terima kasih. Adi Aksi, say hello to Bandi Sufi Singh. Again my friend ya, berapa uang yang kita perlukan kalau kalian berkunjung ke negara Swiss tentu akan lebih mahal dibanding ke negara-negara banyak di dunia ya. Saya sudah berkunjung ke banyak sekali negara dan saya beruntung saya hidup di Swiss dengan penghasilan negara Swiss. Jadi untuk saya pergi kemana-kemana bisa kayak begitu kan. Lain lagi untuk negara yang, maaf ya saya berbicara hanya untuk pekerja menengah ya. Kalau orang yang sudah lahir sebagai sultan udah nggak usah dibicarakan lagi. Tetapi untuk kita-kita pekerja menengah ya, pekerja keras dengan penghasilan dari bekerja kita, maka kita harus betul-betul bersedia atau mengetahui negara mana yang akan dikunjungi. Kalau dari negara Swiss untuk berkunjung ke Indonesia atau negara-negara Asia, tetapi tidak Jepang. Jepang sudah termasuk mahal dan Singapura sudah termasuk mahal ya dibanding dengan Indonesia, Malaysia atau juga Vietnam atau Thailand. Nah, kebalikannya ada kalian yang ingin dari Indonesia yang ingin berkunjung ke Eropa. Antara Jerman dan Swiss itu sebetulnya ada perbedaan ya. Jadi kalau mau mengeluarkan uang, kalau ke negara Swiss harus agak tebal dibanding di negara Jerman. Hanya itu saja kan yang bisa kita sampaikan ya Mbak Sandra hari ini. Oh iya, betul-betul. It's around ya. Iya, aku sedikit mau nambahin boleh Teteh? Sedikit tentu aja. Tentu. Iya, jadi di Eropa, terutama Swiss yang kita temanya pagi ini, Swiss dan Jerman dan negara tetangga juga. Sakura. Jadi ya Eropa gitu ya. Jadi kita ini kan kelas bawah menengah gitu.
ke atas itu tidak ada batasnya ya. Jadi ini aku cuma mau ngasih informasi sedikit aja. Ke atas itu ada restoran untuk orang yang benar-benar miliarder gitu ya. Jadi yang boleh dibilang itu dagingnya itu dari didatangkan dari Jepang. Jadi itu yang sapinya yang dimasas itu loh. Ya. Itu satu 100 gram itu bisa 300 euro. Ya. Oh, jadi, itu daging sapi apa namanya? Kokyot dari Kyoto itu ya, Mbak Sandra? Betul, betul. Koksan. Jadi itu sapinya di Koksan. Koksan. Atau gimana? Itu daging sapi yang dari Jepang asli itu yang di Jepang juga segede ini ya, Bu. Dulu ada artis-artis Jepang juga makan dagingnya itu. Segini daging sapinya itu 10 juta. Iya, makanya tadi aku mau nambahin itu. Jadi jangan dikira kita hidup di sini seperti yang kita cerita tadi. Ini kan untuk kelas kita. Tapi ke atas itu tidak ada batasnya. Memang di sini benar-benar luksus tuh ada, gitu ya. Aku pernah, maksudnya bukan pernah makan, nggak pernah makan sih. Maksudnya gini, aku pernah muda gitu loh ya, waktu itu. Nah, aku tuh suka bandel gitu, keliling ke sana kemari. Aku iseng-iseng masuk, kan masuk nggak bayar gitu ya. Tapi bisa cek-cek harga gitu loh. Jadi sebelum masuk itu kan, ya mungkin temanku bilang, aduh bikin malu aja, kamu datang kok cuma ngeliat-ngeliat gitu. Ya gak apa-apa, orang ngeliat kan kita gak bayar. Maksudnya, ya kita kan gak jadi masuk gak apa-apa, yang penting udah tahu gitu ya. Nah disitu yang namanya kelas menengah ke atas itu tidak ada batasnya. Jadi yang namanya telur ikan itu satu sendok aja harganya sudah 300 euro, 400 euro. Jadi satu emplokan gitu ya. Jawa bilang satu ya, emplokan. Harga 5-6 juta rupiah satu sendok. Ya, betul. Betul. Ya. Betul sekali. Cabiak yang dari Swiss itu kan mahal kan, yang hitam itu. Yang cabiak dari Swiss kan paling mahal. Cabiaknya itu. Yang telur-telur. Kaviar. Ya, kaviar itu kan dari Jerman, dari Swiss paling mahal kan, satu gini kopok yang kecil itu. Tapi yang mahal lagi dari Rusia. Rusia ya. Mahal. Rusia atau Norway. Kan. Ya, itu. Itu di restoran-restoran ternama di Jepang yang dari Swiss restaurant and French restaurant in Jepang untuk restoran-restoran bintang 5 itu. Harganya cuma kabia dikit doang itu, kasihan duit. Jadi gini, yang makan di situ sebenarnya bukan karena makannya ya. Jadi di situ mereka ya namanya kalau sudah duit tidak ada artinya lagi. Jadi ke sana tuh dia cuma action aja gitu ya. Jadi bukan untuk kenyang kayak kita harus makan kenyang supaya sehat. Enggak, mereka menikmati cuma suasana. Ya, betul. Jadi satu gelas sampanyer saja sudah harganya. itu aku kerja satu bulan itu buat makan semalam nggak cukup gitu ya. Betul. Belum pirinya yang nomor 9. Ya, jadi mau ngasih tahu aja. Jadi di sini yang namanya luksus itu ada. Ya, itu benar-benar ada. Jadi, ya itu tadi. Makan untuk satu malam aja itu bisa sampai 100 juta itu kecil gitu loh. Ya. Betul. Jadi itu aja sih. Jadi jangan dikira kehidupan di Eropa, nah ya seperti yang kita ceritakan tadi bisa seperti itu. Enggak, itu hanya untuk kita gitu. Untuk diriku ya. Maksudnya. Betul. Oke, itu aja sih yang aku mau tambahin. Terima kasih Mbak Sandra atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman kalau kita berbicara masalah standar ekonomi atau juga kekayaan, sebetulnya itu tergantung kitanya ya, karena seperti yang sahabat kita Sandra Jamin katakan, kalau soal kaya itu tidak ada batasnya. Mungkin untuk saya makan gado-gado ya seharga 25.000 itu sudah enak ya. Saya tidak mau keluarkan uang gado-gado untuk beli gado-gado seharga 1 juta tentunya.
Tetapi ada banyak orang yang mengeluarkan untuk satu makanan itu puluhan juta rupiah. Nah, disinilah intinya bukan hanya mau menceritakan kaya atau tidaknya, tetapi ilmu yang kita dapat. Sehingga kita tahu kalau di dunia ini ya, banyak sekali orang lain yang mampu bisa mengeluarkan uang segitu banyaknya hanya untuk makan makanan yang mahal seperti itu ya. Atau kita-kita yang hidup bersyukur ya dengan apa yang kita dapat. Kayak begitu loh maksudnya ya. Jadi tidak ada perbandingan atau wah kita makannya mahal atau enggak, bukan. Tetapi di sini intinya adalah informasi kalau di banyak negara atau di dunia ini dengan berbagai macam ekonomi ya. Dan untuk saya pribadi, saya tetap bangga untuk sebutir debu. Saya tidak akan pernah lupa yang hanya berkulit panggul dia pun bisa makan seperti kita-kita ya. Itu luar biasa. Sekali lagi Bang Sebutir Debu, doa saya yang terdalam untuk Bang Sebutir Debu, semoga suatu hari bisa makan kaviar yang harga 10 juta sesendok. Amin, 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 amin. Ya, itu doa saya ya Bang, Bang, Bang untuk Sebutir Debu. Again, we are soon ya Bang Dewa. Kita nggak sadar ya, sudah 2 jam nih. Saya terima kasih banyak untuk Bang Sandra sama Bang Dewa. Iya, 2 jam lebih ya. Nggak berasa kita. Nggak berasa kita ngobrol-ngobrol enak, ngobrol santai, jadi nggak berasa 2 jamnya lewat gitu. Iya, di bawah masih ada 17 rekan-rekan di bawah. Iya. So, banyak teman-teman ya. Iya. Kalau kita sudah ada topik, pasti enak ya ngobrolnya. Iya. Iya ya, sebetulnya topiknya sendiri saya tidak bisa kemukakan dengan detail, padahal saya sudah siapkan nih ya Bang Dewa ya apa yang mau saya bicarakan. Karena ya seperti itu, banyak sahabat kita yang datang dan saya tidak sempat menyapa kalau saya sibuk dengan konten ini. Makanya jika ada pertanyaan ya dengan topik how much budget yang kita perlukan di Switzerland, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Jadi apa gitulah kalau ngobrol kayak begini kan ya, juga teman-teman di bawah mudah-mudahan seperti yang tadi Mbak Sandra katakan ya, bisa mengerti ya Mbak Sandra kalau nggak sempat kita say hello kayak gitu kan. Ada satu teman baru datang nih, Mbak Ningsih 992, sabar Madam Minik, selamat malam. Al Amin Vlog juga selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya ya untuk Mbak Ningsih 992992. Silakan, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung untuk meninggalkan pesan di salah satu video saya atau di salah satu video Dewa Partana atau di salah satu video Sandra Jamin B, sehingga kita akan menyimaknya nanti dan akan berkunjung kembali ke tempat kalian ya. So, hari Minggu sudah lalu 2 jam. Tidak terasa saya akan segera tutup acaranya. Mbak Sandra, aku connect ya nanti ya itu di ceritanya yang tadi pagi itu ya. Oh iya. Santai aja, santai. Salut. thank you. Thank you, Shun. Ya, salut sekali. Bawa santai aja. Aku sedikit mau nambahin sedikit aja. Ini yes. Loh, mengenai sapa-menyapa. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena... ya itu tadi, kalau live masih baru-baru tadi, yang datang tuh 30 orang lebih. Kan aku simak gitu ya. Itu nggak mungkin kalau satu persatu akan dibaca, karena itu cepat sekali. Apalagi ini StreamYard. StreamYard ini makanya kan yang pengen disapa, selagi tuan rumah menurunkan link, silahkan naik supaya disapa langsung. Karena kalau nunggu di bawah itu disapa lalu ngambek, ya mohon maaf gitu. Karena di sini kita ini untuk semuanya, bukan karena untuk teteh pribumi, jadi untuk semuanya gitu ya, untuk algemain gitu ya. Kita di sini sudah sama-sama dewasa, jadi kalau memang datang kita untuk rekan-rekan terutama tuan rumahnya pribumi Bandung, ya monggo silahkan tinggal stay, disapa nggak disapa itu nggak apa-apa.
kita belajar ikhlas, ya, ikhlas dalam suatu apapun. Orang kita nggak disapa aja kok ngambek gitu ya. Padahal itu tuan rumahnya sebenarnya tahu, cuma dia nggak sempat untuk nyapa gitu ya. Please jangan ini dah, jangan apa seperti anak kecil. Ini contohnya cuma di Josh Channel ya. Ini orang yang paling setia, dia dari awal sampai akhir dia tetap setia. Dia bilang aku stay dan aku percaya dia juga stay. Dia datang untuk yang punya rumah gitu ya. Jadi bukan apa harus ditunjukkan bahwa Jumadi Jos dari tadi ada gitu ya. Enggak. Betul. Nah, ini Jumadi Jos ini boleh diambil contoh gitu ya. Oke, untuk semuanya teman-teman mohon maaf kalau Mbok di menggurui, bukan menggurui, mengajarkan gitu. Jangan marah sama tuan rumahnya gitu. Oke, okay, I love you all. Mwah. Oke, okay, Teteh, silakan. Thank you. Well, kalau untuk saya pribadi juga itu hak mereka ya. Kalau mereka suka, mereka boleh stay. Kalau mereka tidak suka, silakan juga tinggalkan ya. Karena kita sebagai YouTuber, apalagi seseorang yang pernah melakukan hal yang sama, tentu sangat mengerti sekali. Dan perbedaannya di sini adalah apakah kita dalam penayangan kita itu ingin menyampaikan sesuatu tema atau hanya ingin membacakan komen. Ini juga harus bisa dong ngebedainnya. Ada ya channel-channel tertentu yang memang dia khusus hanya membacakan komen. Tentu dia kan tinggal baca. Ya. Tetapi saya dalam ada judul ya, kalau hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi, tentu ini pun harus saya sampaikan. Dan untuk sahabat yang agak sedikit mengerti, dia justru tertarik dengan apa yang akan saya sampaikan. Bukan hanya saya hello saja. Menurut saya juga demikian. Dan dalam hal ini saya akan stay dengan misi saya. Misi saya ada di YouTube itu selain pertemanan, selain say hello, tapi saya pun ingin memberikan informasi. Ya, sekarang ada Mbak Sandra, ada Adik Dewa di sini. Saya sangat bahagia ya, jadi nyambung gitu kan. Kalau yang nggak nyambung-nyambung, lewat aja, nggak usah. Ya, karena kita seperti saya mau menonton satu video itu, saya tidak usah disuruh. Tapi keinginan saya. Iya kan? Kalau dia tidak subscribe saya balik, tidak apa-apa. Kalau saya suka, saya akan tetap datang. Begitu. Jadi untuk saya, memang berteman itu penting ya. Tetapi kalau, oh ini datang harus disapa gini-gini, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya pun Nggak bisa. Karena ini kalau stream yet gini, kalau kita lagi diskusi dengan sesuatu, mungkin saat ini nggak begitu penting, tapi kadang-kadang kita ada tema yang penting sekali, itu tidak bisa dipotong, karena diskusi itu kadang-kadang kita pun mungkin 6 orang di atas, ya itu satu persatu harus punya waktu, dan kalau satu bicara, satu juga harus menanti, dan kalau semrawut, terus hostnya baca di bawah, kita lagi diskusi, waduh itu bisa amburadul, nanti nggak jelas. Akhirnya yang mau ngomong jadi lupa, jadi emosi gitu kan. Itu tidak profesional juga ya. Kita kalau orang yang mengerti, kita tahu kalau ngomong itu satu-satu, apalagi secara online, secara teknisinya itu nggak bisa ngomong 5 bareng-bareng. Itu tuh harus udah ngerti dong, kayak gitu kan. Betul. Ya. Well, anyway, thank you so much. Mbak Sandra, mau sampai sama semuanya, please. Okay. Gimana sih suaranya terputus-putus tadi, gimana? Sekarang sudah 2 jam lebih Mbak Sandra. Saya akan segera tutup acara ini. Saya persilakan Mbak Sandra untuk barangkali mau say goodbye untuk teman-teman di bawah. Silakan. Oke, untuk yang di bawah dulu ya. Ini untuk yang aku lihat saat ini untuk Mak Lingka, untuk Harry Bulls, Harry Bertus si Hombing. Mbak Ningsih, Maria Ningsih, Dewi Chan,
Sabar Ma Dominic Al Amin Vlog, asisten siapa tadi? Asisten Aisyah Ardhani. Ya, pokoknya yang semuanya nggak mungkin aku sebut satu persatu. Sabdo Misteri. Terima kasih untuk hadirnya siang ini di live-nya Pribumi Bandung. Bode hanya bisa mengucapkan I love you all dan terima kasih untuk semuanya yang masih setia di sini. Jangan kapok-kapoknya. Kalau ada kata-kata dari Bode yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena semuanya itu aku buat dengan tidak sengaja maksudnya. Oke, untuk Dewa Partana kita di sini juga dari tadi kita banyak bicara dan terima kasih juga kesempatannya untuk Teteh sudah membuka room untuk kita memberi kesempatan memperkenalkan rekan-rekan yang lain satu sama lain kita bisa berkenalan menambah teman dan ya, kita bisa berbincang-bincang dan kita terus ber-YouTube dengan sukacita dan senang dengan keikhlasan. Jangan kita saling menuntut, tetapi kita saling melihat ke depan, maju ke depan bagaimana caranya kita tetap bahagia di dunia per-YouTube-an. Terima kasih, kita tutup siang ini dan aku serahkan untuk Teteh sendiri, untuk Dewa Pratana mungkin mau menyampaikan sesuatu. Dari Mbok De, terima kasih banyak. Ketemu lagi di live berikutnya. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Okay. Terima kasih, Mbak Sandra. Oke, terima kasih banyak. Bang Dewa, say goodbye untuk semuanya, silakan. Oke, sedikit saja ya. Oke, terima kasih buat semuanya ya yang sudah ada di sini, yang setia dari awal sampai akhir di live streamnya Anti Pribumi Bandung. Ya, saya ucapkan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat berkarya. Semoga suatu saat karya kalian bisa di sukai oleh masyarakat luas. Tetap amin. Semangat, ya, tetap semangat. Amin. Jalan kita masih panjang, ketujuan ke satu tujuan, yaitu kesuksesan menjadi seorang kreator. Oke, okay, terima kasih. Amin, terima kasih. Dan dari saya pribadi untuk semua sahabat tercinta, saya mengucapkan millions of thanks ya, terutama untuk yang selalu support saya, dari A sampai Z, dari semuanya yang ada, Craig, Bets, Al-Amin, Jumadi, sebuti, pokoknya semuanya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih banyak ya atas selalu supportnya. Dan juga sekali lagi kita di YouTube ini saling belajar, saling menyapa untuk menambah persahabatan dan saling respect to each other. Saling menghormati satu sama lainnya. Jika ada kesalahan yang terjadi yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan juga mohon dikoreksi ya, silakan dengan komen-komennya. Oke, sahabat tercinta, saya mengucapkan selamat malam Bang Dewa di Jepang, selamat beristirahat, have a nice Sunday evening. Mbak Sandra, kalau dekat langsung ngopi datang ke rumahku ya. Siap. Pasti terjadi suatu saat. Nanti. Bye-bye. Oke. Okay. Bye-bye. Auf Wiedersehen. I love you. Sayonara. Sayonara. Thank you so much. Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Mbak Sandra. Mbode ya, Mbode, terima kasih banyak sekali lagi untuk adik Dewa Partana dari Jepang juga. Million thank you, millions ya, for you, for your support here. You stay all the time. Craig Page, thank you so much. So this Sunday I say goodbye to everyone. I would like to say goodbye to everyone. I hope we meet again next Sunday in the same time and in the same day, ya, Sunday. Also, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi untuk dukungannya dan silaturahmi kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali, semoga pada minggu depan di waktu dan yang jam yang sama. Dari saya, Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan sekarang saya mohon pamit untuk semuanya. Goodbye.